kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien dalam pengawasan lebih dari 15.000 dan orang dalam pengawasan lebih dari 170.000. Kota-kota besar di Indonesia sedang memperlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. JSC Ed Cloud, teleoftalmologi pertama di Indonesia. Apa itu teleoftalmologi? Teleoftalmologi adalah layanan terbaru dari JEC yang memberikan layanan kesehatan mata melalui peralatan medis digital dan teknologi komunikasi, konsultasi video online kesehatan mata dengan dokter spesialis mata JEC. Dengan layanan JEC Cloud, Anda akan mendapatkan pelayanan secara online berupa konsultasi video dengan dokter mata terpercaya, fasilitas antar obat hingga rumah dengan kurir online. Daftar sekarang juga JSC Cloud melalui kontak center JSC di 0804 122 1000, email JSCloud@jsc.co.id at atau WhatsApp JSC di 0878 2922 1000. Di rumah aja membuat mata lelah karena sering bekerja dengan gadget, apalagi bagi para penderita glaukoma, retinopati dan kondisi gangguan mata lainnya. Di mana penglihatan harus selalu dijaga secara rutin. Hindari kebutaan dan konsultasikan mata Anda dengan dokter spesialis mata JSA. JSA F Cloud merupakan solusi untuk permasalahan kesehatan mata Anda di tengah pandemi COVID-19. Aman dan nyaman untuk Anda. mulai tercatat pada tanggal 2 Maret 2020. Saat video ini dibuat, sudah lebih dari 7.000 kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien dalam pengawasan lebih dari 15.000 dan orang dalam pengawasan lebih dari 170.000. Kota-kota besar di Indonesia sedang memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. JSE AdCloud, tele pertama di Indonesia. Apa itu teleoftalmologi? Teleoftalmologi adalah layanan terbaru dari JSC yang memberikan layanan kesehatan mata melalui peralatan medis digital dan teknologi komunikasi, konsultasi video online kesehatan mata dengan dokter spesialis mata JSC. Dengan layanan JSC Cloud, Anda akan mendapatkan pelayanan secara online berupa konsultasi video dengan dokter mata terpercaya fasilitas antar obat hingga rumah dengan kurir online. Daftar sekarang juga JSC at Cloud melalui kontak center JSC di 0804 122 1000, email JSCloud@jsc.co.id at atau WhatsApp JSC di 0878 2922 1000. Di rumah aja membuat mata lelah karena sering bekerja dengan gadget. Apalagi bagi para penderita glaukoma, retinopati, dan kondisi gangguan mata lainnya, di mana penglihatan harus selalu dijaga secara rutin. Hindari kebutaan dan konsultasikan mata Anda dengan dokter spesialis mata (JSA). JSA Ad Cloud merupakan solusi untuk permasalahan kesehatan mata Anda di tengah pandemi COVID-19. Aman dan nyaman untuk Anda. Selamat pagi yang saya hormati dokter-dokter sekalian dan selamat datang kepada yang saya hormati para pembicara dan panelis yang telah hadir di JSC Kedoya dan JSC Menteng serta seluruh dokter spesialis mata dan residen Indonesia yang saya hormati. And also we would like to welcome our honorable speakers from Philippines Dr. Keisha Duyongo and Dr. Victor Capares. And also we would like to welcome our attendees from Philippines and abroad. Thank you for being here. Selamat bergabung pada JSC Saturday Webinar Dry Eye, Effective Solution for Challenging Cases. Acara pada hari ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesi pertama berupa presentasi yang akan dibawakan oleh tiga pembicara, yang akan dilanjutkan oleh sesi kedua berisi tentang diskusi berbasis kasus. Acara webinar pada sesi satu ini akan dimoderatori oleh saya sendiri, Dr. Damara. Ladies and gentlemen, we will begin our webinar and I will be the moderator of the first session. in this session three speakers will present their topics and we will have Q&A session after each presentation before we proceed i would like to encourage all participants to write all your questions in chat box or for those who are joining through youtube uh, you may write it in live chat and we expect all the participants to fill out our polling at the end of our webinar without further ado allow me to invite our first speaker dr nina asri nur from jeci hospital dr nina will present the topic of updates on the management of mgd allow me to read her brief profile dr nina graduated from medical school faculty of medicine university of indonesia and also ophthalmology department of ophthalmology from the same place uh, she underwent fellowship in dry eye and cornea in kyoto and also ocular surface disease in uh, Paris, France, and also corneal external disease in Moorfields, London. She is the member of uh, so many um, membership: uh, INOIS, TFRS, ACS, EIS, and also Asian Dry Eye Society, delegate for Hakone Dry Club, and delegate for Asia Dry Eye Summit. Dr. Nina, the time is yours. Thank you very much for the. Introduction, Dr. Damara. Good morning, um, all the participants and also respected speakers. It is a great opportunity to be able uh, to be here and present my presentation. So, allow me to share uh, the presentation just a moment. Okay. All right. Alright, so today I will be talking about updates in the management of meibomian gland dysfunction, uh, because I believe that this is um, a very common cause, and most of us uh, most likely um, meet this kind of patients on our daily practice. So uh, before we talk about the management of MGD, I would like to remind us all about its definitions since the year 2011 there has been an international workshop on mgd and it is now defined as a chronic diffuse abnormality of the meibomian glands commonly characterized by terminal duct obstruction uh, qualitative quantitative changes of the glands and which may result in alteration of the tear film symptoms of eye irritation clinically apparent and ocular uh, surface uh, disease so why are we talking about the magnitude of MGD? Because in Asia, uh, Asian population have poorer meibomian gland dysfunction compared to Caucasian. We can see here in the graphs that Asian population have poorer meibography grading compared to Caucasian. That is why we have greater prevalence of dry uh, eye also. And why higher in Asian? Because uh, there is a higher proportion of incomplete blinking. There is a twofold increase of uh, risk of MGD, of dry eye, a poor lipid layer, and maybone quality. And we also need to understand the pathophysiology of MGD itself, which comprises of the concept of vicious cycle of phase transition. This concept is um, introduced by um, one of my mentors, Professor Baudouin. Um, the temperature at which the meibomian lipid uh, switch from an ordered uh, gel like uh, phase into fluid, usually in healthy eyes, it occurs at approximately 28 degrees Celsius. But in those with MGD, the temperature increases into 32 degrees Celsius. This increase of uh, temperature, causing an increase of meibomian. May boom viscosity, blockage, inflammation, and then drop out, and then causes uh, the entrance into this fissure cycle. The MGD classification uh, itself um, is uh, divided into low delivery and high delivery, but here the most common classification is, is the uh, obstructive MGD. So we will now talk a little bit about obstructive MGD and the first one is distal obstruction so there can be a partial obstruction or complete obstruction uh, in the end uh, at the proximal area where there has been an obstruction it will ultimately uh, result into a non secreting acini and then result in atrophy of the glands uh, there can also be a proximal obstruction which causes the meibomian gland to loss its um, uh, proximal area and then uh, drop out. So, uh, uh, and then we will move on into the grading and staging of uh, MGD. MGD itself can be uh, divided into four stages uh, according to the grading of uh, the meibomian glands itself, symptoms of dryness, and then corneal staining of the ocular surface. Uh, we look at the MG according to its expressibility and secretion quality. And according to the staging, we can treat them based on this staging. Stage one usually started with eyelid hygiene, including warming. Stage two, of course, the warming should be continued with a minimum of four minutes, once or twice daily, and then with additional artif uh, artificial lubricants. Uh, with topical azithromycin, we will talk again about that later on. And also for the stage three, we could add oral tetracycline derivatives such as doxycycline. and on stage four, uh, we can consider of adding anti-inflammatory according to the inflammation on the ocular surface. So um, if we look at the previous grading, uh, we usually talk about expressibility and secretion quality. But nowadays uh, there's another um, examination that uh, would very much help our assessment on MGD using Mabography. So Mabography can assess meibomian gland dropout out and uh, gland loss or atrophy. We did some case series of 50 eyes and we see that majority of our uh, patients with positive dry eye symptoms actually have some degree of meibomian gland dropout whether it is grade 1 or mild dropout or moderate or even severe dropout so what i want to emphasize here in the image is that we can see at the top images that there are some degree of inflammation we can see that the, there's a hyperemia on the eyelid and the correspondence meibography there is some degree of meibomian gland dropout or loss but on the um, image on the uh, below, we can see that there's actually not much of inflammation, but the gland at atrophy has proceeded into grade four. If we look back at the um, classification of obstructive MGD, when there has already been an atrophy, there might not be any more inflammation because there is no more um, glands at the area. Okay, so now we move on into the treatment modalities for MGD. In this presentation, I would like to emphasize on some of the modalities, such as manual expression, intraductal probing, antibiotic treatment using doxycycline or azithromycin, and mechanical technique, whether using IPL or thermal pulsation. So the first one, manual expression, um, there's uh, this is actually a very um, Old or um, um, it has been um, told very uh, long time ago using manual expression, such as in this study in 1994. Uh, they proposed a six month treatment program for MGD uh, consisting of provider administered MG expression once every one and a half months with anesthesia. So we can see here in the top image whether using a spatial forceps, such as here with arita forceps there's also other um, forceps that we can use not necessarily using this one or we can also using a simple cotton tip applicator uh, to express the meibomian glands and of course the patient should be educated to administer treatment daily with warm compress and scrub with baby shampoo and after treatment of six months, we can see that there's a symptomatic relief. There's an increase in tear film, lipid layer thickness, and less solidified mabum. The second option is intraductal probing. This is also performed at slip lamp using passing a two millimeter probe Using a Maskin probe, this technique is also introduced by Dr. Maskin from uh, United States. Uh, this probe is introduced directly into the orificium of each meibomian gland, which we see there is a significant uh, obstruction. This probing will allow egress of meibum, and it is considered a, re a relatively safe procedure. However, of course, it is still an invasive. We should at anesthesia and sometimes retreatments are still necessary in some patients, but we can consider this option uh, if manual expression uh, does not work very well in certain patients. The next one is antibiotic treatment. I believe most of us already know about um, antibiotic for MGD. Uh, I will uh, refresh um, all of us about doxycycline for MGD uh, in the form of oral treatment. Uh, however, of course, uh, this treatment will require a long-term, a long-term long duration, and we need to note that there is a high uh, frequency of side effects, especially GI upset, and there can be a low patient compliance due to treatment duration and adverse events. That's why education is extremely important prior to administration of doxycycline because we don't want the patient. To stop the medication in the middle of the treatment, uh, and however, uh, treatment with doxycycline also uh, do not have a standardized regimen. Uh, some literature recommend uh, the use of fifty to 100 milligrams, milligrams, one hundred milligram milligrams, once or twice uh, daily. Uh, but however, uh, unfortunately, here in Indonesia, we only have. The 100 milligrams. Um, we do not have the 50 milligrams. The duration of treatment itself should be uh, started from six weeks to several months. It should be um, case by case. Um, uh, we see it should uh, should go on a case by case basis. And then there's also an option for administration of macrolide using azithromycin. Azithromycin can also be administered uh, as a systemic treatment because it has a low serum but high tissue concentration. The regimen uh, can be given in five days treatment course, 500 milligrams on day one and then 250 milligrams on day two until day five. This is considered as one pulse and the treatment can be given in one, two, three pulse with five days of treatment between pulse. So if we are going to give for three pulse it will take for one month. Uh, with of course, every pulse should be a break of five days. Uh, so uh, we did a literature review, a short one, on which one is better between doxycycline and azithromycin. There's also another double-mask RCT abroad, which uh, compared one month doxycycline with five days azithromycin. Uh, there seems to be a good and excellent response uh, in azithromycin compared to doxycycline because it has a shorter duration uh, treatment compliance might be, might be better low cost of course and less side effects in azithromycin so perhaps initially we can recommend azithromycin in the treatment of mgd then if it's not improvement then we can consider of switching into longer term doxycycline and there is also a topical azithromycin for the treatment of mgd although uh, at the moment we do not have this um, topical 1% azithromycin ophthalmic solution here in indonesia but actually it is uh, it can be given and there has been so many studies abroad about uh, topical azithromycin for mgd the regimen uh, are there are two regimens out there whether given for two weeks, uh, in which twice daily for two days and then once daily for 12 days, or for one month, which is twice daily for one week and then once daily for three weeks. I think it would be a, a good option too because, um, of course, topical administration would have less adverse events compared to systemic but still we need to uh, educate that there is still a possibility of adverse events such as hypersensitivity to the drug, um, corneal erosion for a longer term of use and super infection. so we need to um, have a, a, a close follow-up in these patients anyways. all right. so the next one, um, intense pulse light uh, has been introduced uh, maybe since the last decade. Uh, results from published study, There has been an improvement of MG function. There is a decrease in inflammation, improvement of macro and micro structure of meibomian glands. When it is combined with meibomian gland expression, uh, there is an improvement of symptoms on almost 90% of cases, and the function improves more than 70% of the cases. However, the drawbacks, the protocol is yet to be established. So, studies have used different protocols. The manufacturers uh, themselves recommend of, uh, once every three to four weeks and at least three sessions. We also have our experience of more than 50 patients. Uh, we are recommending this uh, regimen for patients whether it is IPL alone as primary or secondary treatment after initial oral antibiotic or in conjunction with oral doxycycline or azithromycin. So we can see here in the example below, these patients already have three sessions of IPL and we can see there is a regression of inflammation in both cases. The first one, uh, we use it in combination with doxycycline for the second case. she had failed with the treatment of doxycycline, so we decided to use uh, ipl as secondary treatment after initial uh, failure of antibiotic um, treatment. there's also a thermal pulsation uh, using the defi slippery flow. Uh, there has been uh, many studies using this. it is initially developed in the u.s this is a 12 minutes office procedure. we can see here that it can be done bilaterally. so the mechanism of action of this uh, is applying pressure on the outer surface of the eyelid and the inner surface of the eyelid at the same time with applying heat from the device itself. so it's a simultaneously of expression and heat a treatment on the eyelid both at superior and inferior eyelid. Uh, a study by the manufacturer uh, itself showed that there is a significant improvement of MG secretion quality from baseline to two and four weeks. But um, this treatment is highly expensive; it costs quite a lot and can be painful for some patients because uh, it, because of the uh, expression and the heat at the same time uh, and. Um, Giving a discomfort uh, feeling for certain patients. Uh, so, for a summary, um, I would like to emphasize that there is actually no straightforward regimen or cure for MGD, um, but we do have a variety of treatment modalities. And what are the options that we can apply here, especially in our country? So, we can try to do a correct manual expression. Using a correct technique and uh, perhaps regularly every six weeks or earlier. And also, we can apply an intraductal probing. I think it would not be very difficult to have the probe themselves. And then we can try to start uh, emphasizing the use of oral antibiotic, doxycycline, or azithromycin. And intense post light uh, may, be, uh, may become the treatment of choice. In moderate to severe cases with prominent inflammatory process, whether alone or in combination with other treatment, expression, or antibiotic. Uh, I think uh, that is all that I would like to um, present this morning. I do hope we can learn a lot, and I would like to see uh, comments and uh, questions from the participants, and perhaps we can have a discussion later at the end of the first session. So I'll be giving uh, this session back to Dr. Damara as the uh, moderator. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Nina, for the comprehensive presentation. Uh, due to limited time, we'll move to the next speaker. Question will answer in the end of the six presentations, three presentations. Now we'll proceed to our next speaker, Dr. Keisha Duyongkol from Faculty of Medicine, Ateneo School and Public Health Department of Ophthalmology, the Medical City. Good morning, Dr. Keisha. Thank you for joining us. Please allow. Good me morning. To... Morning, Dr. Acacia. Please allow me to read her brief profile first. Dr. Keisha graduated from Faculty of Medicine, Ateneo School of Medicine and Public Health, Department of Ophthalmology, the Medical City. She, uh, her fellowship is in cornea, external disease, and refractive surgery. I am Vision Institute. And also, she is a member from uh, Philippines Board of Ophthalmology and delegate for Asian Dry Summit 2018 and 2019. Dr. Keisha, please begin your presentation. The time is yours. Okay. Thank you very much for the kind introduction. Uh, let me just share my screen. Okay, so again, good morning. Um, thank you to the organizers from JEC for allowing me to be with you today to review a novel diagnostic and therapeutic approach to dry eye disease. I believe this has already been discussed by Professor Norihiko Yokoi in the last JEC International meeting back in February of this year so again i thank the organizers for giving me this time to take you back and dig into the basics of tfod and tfod okay the definition of dry eye disease has actually evolved over the years what is popular across the globe is the definition introduced by the deuce 2 committee back in 2017 now in the same year However, the Asian Dry Eye Society proposed its own definition of dry eye, which is really the foundation for TFOD and TFOD. Dissecting these further, the TFOS DUS2 highlights the contribution of the following concepts in dry eye disease. The Asian Dry Eye Society, on the other hand, emphasized only one, and this is the unstable tear film as the central feature for dry eye disease. Now, according to their definition, the Asia Dry Eye Society came out with a new diagnostic criteria for dry eye disease. Patients must have dry eye symptoms such as discomfort or visual disturbance assessed by standard questionnaires. Since an unstable tear film is central to the definition of dry eye, assessment of the tear breakup time is mandatory, and the proposed cutoff is less than five seconds this is a short video on how to properly obtain the breakup time again we use non-preserved bss or nss and we shake off the excess fluorescein from the strip and touch the strip lightly on the lower lid and we ask the patient to blink several times we measure the time in seconds from the lid opening to the appearance of a dark spot and we repeat measurement three times and use the mean it is important also to highlight that tear film stability is actually affected by two sets of factors, and this can either be static or dynamic. Static factors include tear film layer abnormalities, which will be discussed in detail in the succeeding sessions. Dynamic factors on the other hand are actually extrinsic to the precorneal tear film and these include your conjunctival calasis, blinking abnormalities associated with visual display terminal use and eyelid conditions. As we already know our tear film is composed of lipid aqueous and mucin. There are two types of mucins, your secretory mucin from your conjunctival goblet cells, also known as MUC5AC, and membrane-associated mucin, as identified as MUC16, 1, and 4. Now, to fully appreciate T-FOD and T-FOT, it is crucial to understand the contribution of each layer to tear film stability, and that we are able to explain this to our patients effectively. To do this, I often use this analogy to explain the layers of the tear film to patients. Mucins, in particular, act as adhesive. Because of mucins, tears adhere to the ocular surface, and this brings us to the concept of wettability, which is essentially the ability of a liquid to maintain contact with a solid surface. Now, the new definition and diagnostic criteria for dry eye disease led to the development of a new treatment strategy known as TFOT or tear film oriented therapy. This strategy involves the customization of dry eye treatment depending on insufficient components in the tear film. Though not central to the new definition of dry eye uh, proposed by, your, by the Asia Dry Eye Society, the role of ocular surface inflammation is nonetheless emphasized in TFOD. And since it affects all tear film layers, inflammation must be evaluated and effectively addressed. Now, how do we identify which tear film component is deficient? The answer to this question is provided by TFOD or Tear film oriented diagnosis. T-FOD utilizes the method developed by Professor Yokoi and his group to identify deficient tear film components based on the fluorescein breakup patterns, and in this method, we have five main breakup patterns proposed. To be successful in T-FOD, the proper technique and verbal instruction to the patient are essential. Now, to pro Prevent inadvertent increase in the tear film uh, volume, shaking of excess fluid is advised, and the strip again is lightly touched to the central top of the lower lid margin. After several blinks, it is important to instruct your patient to briskly open the eye and to keep the eye open for observation for tear breakup. This is done three times because a reproducible pattern is more likely to reflect the underlying pathology. Now, to understand the mechanism behind each breakup pattern, it is actually fundamental to comprehend the basics of tear film dynamics. Now, let's um, uh, dissect this uh, busy image. During eye opening, capillary suction pressure from the upper meniscus pulls the aqueous tears up, resulting in the deposition of aqueous tears over the cornea. Insufficient suction, however, of your lipid layer results in a surface pressure gradient, and this occurs immediately after eye opening. The surface pressure gradient results in the upper spread of the tear film lipid layer, as seen in the yellow colored area here, which simultaneously drags the aqueous tears upward. Simultaneous with this aqueous drag is also aqueous thinning, inferiorly due to the suction pressure of your lower tear meniscus. Now, this um, this pair of events is very important, so we can understand why a line break occurs. Now, once the upper upward movement of the aqueous and lipid layers have stopped, the precorneal tear film is now established. So this cycle is just repeated with each blink. And note that any missing component in the tear film will affect these events, and this will be reflected in a particular breakup pattern. Now, bear in mind that breakup patterns actually occur at different stages in the tear film cycle. And to fully understand each pattern, it is useful to answer these five questions, and this um, set of questions has uh, actually helped me understand breakup patterns and how to apply it in my own clinical practice. First, why does a particular break up pattern occur? Second, where is it located over the cornea? Third, when does it occur in the tear film cycle? Fourth, what is the insufficient component and in the corresponding dry eye type? And lastly, how is it best treated? An area break occurs due to severely diminished aqueous, as you can see in this diagram. This breakup is actually generalized and occurs immediately after eye opening. Note that there is no upward movement of the fluorescein due to the lack of aqueous, as seen in this video. Also, notice the severe ocular surface damage reflected by the punctate keratopathy, which is a key finding in this pattern. Surface damage occurs due to the accumulation of inflammatory mediators from the lack of aqueous and because of this it is also accompanied by mucus plaques and filaments therefore as a problem of your severe aqueous deficiency this is best treated with punctal plugs to preserve the remaining aqueous and supplementation with preservative free artificial tears a spot break occurs due to muc16 deficiency it occurs variably over the cornea and immediately after eye opening the spots are actually areas of lipid contaminated glycocalyx and during the upward movement of the fluorescein small spot breaks may actually disappear this breakup suggests decreased watability dry eye and is best treated with a mucin secretagogue such as the line break Occurs due to the simultaneous, again, thinning of the inferior aqueous as seen here and the upward aqueous drag as seen in the upward movement of the fluorescein. Now, fine streaks of breakup is seen over the thinner tear film inferiorly, and this is aggravated in cases where aqueous is lacking. Again, it occurs inferiorly due to the mechanism just explained, and this breakup again suggests mild to moderate aqueous deficiency. And it can be best treated by dequaposol, which also stimulates aqueous production by the conjunctival epithelium. Dimple break is caused by muc 16 deficiency, and it is found centrally or slightly superiorly at the thickest portion of the tear film. Like the line break, it also occurs after eye opening and can be seen during the upward movement of fluorescein. It heralds a decreased. Wettability type of dry eye and is best treated with a mucin secretagogue like again your decuacosol. Now, random break occurs due to increased evaporation secondary to deficiency in lipid or muc 5 AC. It presents variably or as the name suggests, randomly over the cornea. It is important to remember that random break actually occurs after the tear film has been established. Clinically, you will see this at, um, as shown here in the video as an, that the tear film breakup pattern, uh, the random break occurs after the upward spreading of the tear film. This breakup suggests evaporative dry eye and it can be treated with hyaluronic acid, lipid containing formulations. Again, as discussed by Dr. Nina, MGD therapy and even the quaffosol. In addition to the five major breakup patterns, a sixth modifier, which is rapid expansion of tear breakup is also recognized. And rapid expansion can actually accompany your line break or random break and suggests a coexisting MUC16 deficiency or decreased wettability. This is very important to identify and must be addressed. So, for easier recall, patterns in blue represent aqueous deficient dry eye, which is severe in area break and mild to moderate in line break. Random break suggests evaporative dry eye. Patterns in red, namely spot break, dimple break, and rapid expansion, all correspond to decreased wettability dry eye. These are essentially reflected in the proposed dry eye classification scheme by the Asia Dry Eye Society published just this year. And this scheme emphasizes the target component for each dry eye type, the corresponding breakup patterns, clinical examinations which can be done to further investigate a type of dry eye, and representative diseases of which short breakup type of dry eye seen in increased evaporation and decreased sweatability is emphasized now patients with this condition have severe symptoms despite having normal tear volumes or minimal to no corneal staining associated diseases are also presented in this scheme again integrating what we have discussed on tear film oriented diagnosis to tear film oriented treatment these are the recommended therapeutic approaches for each breakup type. Now, again, dequafosol is primarily recommended for all types of breakup patterns, except for your area break, where preservative-free artificial tears together with punctal plugs is actually more appropriate. It can also be used for random break along with hyaluronic acid, lipid-containing drops, and of course, appropriate MGD management. In summary, we have discussed the five breakup patterns, including the significance of your rapid expansion. Again, I'd just like to emphasize that answering these five questions will guide you in successfully applying PFOD and PFOT to your clinical practice. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much for the very interesting presentation, Dr. And then we're going to move on to the final speaker of the first session. It is our honor to introduce the, the next speaker. We'll have Dr. Victor Caparas. Dr. Caparas received his doctoral degree in medicine, university in the Philippine College of Medicine, and also master's in public health in Harvard University. And also, uh, he's uh, took uh, his fellowship in. Uh, cornea and Anterior Segment in the Philippine Institute of Ophthalmology, and also uh, this shipments Eye Research in Harvard Medical School. He's a member of so many uh, membership of ophthalmology. Dr. Victor Caparas, the time is yours. Thank you very much. Let me share my screen. Can you see my screen now? Yes, it is going live and very clear. Okay. Um, thank you very much to uh, Dr. Nina uh, and all the uh, organizers of the uh, Jakarta Eye Center Saturday webinar. It's very interesting to be part of this, and I'm honored for your, with your invitation. Okay. Uh, this is the second time I'll be addressing Jakarta Eye Center. The first time was er earlier this year during the international meeting. Uh, the previous speaker already mentioned about quaffasol, and it was uh, as early as 2007, before the, uh, during the uh, first dry eye workshop called DUSE, that they were already hinting at something like this. They may not have hinted exactly towards quaffasol, but what they were, they were actually describing it. Uh, I, as I quote from uh, part of the article, there was, they were looking forward to a paradigm shift in dry eye management, just from simply lubricating and hydrating the ocular surface with artificial tears to strategies that stimulate natural production of tear constituents. So they were talking about replacing specific tear factors so If you took a little bit from the previous speaker that 's where we 're actually headed and we have, a, uh, we have an agent that's already available. Of course, uh, this is very new, and so the break the, the introductory period, we are seeing a lot of different uh, issues, patient concerns, doctor concerns. and one of the uh, concerns of doctors is the uh, discomfort when they apply the, uh, the, uh, the eye drop so when i first um, was asked to do this lecture i asked what exactly do you want to hear from me and they gave me a list of questions so I'm, I'm going to use this as my outline so how do we deal with stinging how do we explain to patients that they have to put it very often and for a long time uh, when can i use it is it something that i reserve for very severe cases or can i use it immediately for as a first line drug and which patients are suitable for this can i use it in an inflamed dry eye these were all asked of me and you, as you can see some of the questions here were already referred to by the previous speaker so tip number one you have to know what your drug is again this is a new drug so, some education is necessary for both the doctor and for the patient. The quaffazole uh, acts on the conjunctival epithelium. It's a P2Y2 agonist. But your patients and even clinicians, just like me, we don't really need to go into the deep details of that. What is sufficient is to know. That it acts on the epithelial cell to secrete water and it acts on the goblet cell to secrete mucin. Simple as that. Your patients don't need to know more than that. In fact, this is important to emphasize these two actions. Tip number two the coifazole is not a lubricant. Okay, let's go back to the Do's two which the previous speaker referred to the first two bars here uh, are shared by most algorithms but what will differentiate it from the asian uh, the t4 and t uh, philosophy are these and i'm talking about this on a more practical basis as i have been asked so if you imagine yourself in your clinic and you're, you go by the deuce-to algorithm to be able to accurately diagnose your dry eye, you will have to go through all these tests. you have to do the shermers, the t-but, the staining, etc., etc. some of which will not be actually available to you. some of which you will have to refer out and maybe not even have any equipment for it. then you have to, parse them and differentiate them from evaporative and aqueous and then go by severity and then try to see which is the spectrum between aqueous and evaporative spectrum so it's a little bit busy right and then once you decide what step that patient is then you have this menu of medications that you can refer to so it's easier said than done, especially for a busy clinician, was only 10 to 15 minutes per patient. Now, contrast this with the tear film diagnosis, uh, based on the tear film, uh, the diagnosis, and the treatment. So, as you saw in the previous talk, you base it merely on your slit lamp staining patterns. And once you have decided which Layer has been affected based on the staining pattern. You have these choices, and if I can point out, the quaffazole features prominently in most, if not all, of these defects. Remember that the quaffazole is a drug, artificial tears are devices, devices do not have com active components, and therefore. Uh, it does not have to, re to go over a high bar as a drug. A drug has to go through many clinical trials just to prove efficacy. Okay? So, the evidence behind the efficacy of a drug, and here it is called dicofasol, is much, much higher. A, a lubricant will merely coat the surface, and it's only effective as long as it stays there the is a medicine and it actually changes the physiology in the eye lubricants are said to mimic the tears or components in the tears so that you can hear terms like mucomimetic what the does is it actually modifies the secretion of natural components okay. so how do i convince my patient to comply with frequent dosing and long duration well here's the Here's a paper. This is part of the uh, trials that were done, and this is a meta analysis. And if you can show them that uh, you have to use the drug fairly regularly, in fact, six times a day for an extended period. Another paper, uh, which is an observational study of people actually using the drug, showed that six times is really the best. Duration at uh, the best frequency of application. Seventy percent of these people who have switched to Daiqofosol uh, and have reported improvement were using it six times a day. So that will be the evidence for you to learn that this is the best dose possible. Now, how about the, the term the long term use? We, we understand that we have to use this for a long time. Because it will take a while for that drug to modify the physiology of your epithelial cell to enhance mucus, mucin, and uh, water secretion. So these are examples of the long term use. We have a six month uh, study and we have a 12 month study, both of which will report excellent uh, efficacy with low adverse reactions. So again, this, these are evidences that you have to use them more often and for a longer period of time. So the doctors have to know this, or else uh, you will not get the full effect of this drug, And it is the doctor's challenge to have the patients understand this, that they have to maintain it at this frequency and at this duration. Okay now let's look again at this same uh, population uh, and let's look at those who discontinued uh, treatment during the uh, study we found out that 55% were able to continue to use diclofazol for 12 months and 46.4% had to discontinue it Fourteen point five percent stopped it because they, got, they felt better. Ten percent stopped because they didn't see a difference. But only and fifteen percent stopped it uh, because they felt something bad. They had some adverse effects. Now I mention this because the study showed that after the second month, the incidence of adverse reactions was less than one percent. So, that it is a clue to us that if you are able to get your patients over that 60 day hump, your patients will probably continue to use the dequafosol um, adverse reaction free. So, tip number three know your patient. You have to know the diagnosis, and that we already touched with the tear film oriented diagnosis. You have to know how bad his disease is. You have to know if he's been treated before or this is the first time he's going to be treated. And of course, if he falls into a diagnosis that is contraindicated to dequafazole, you must not use it. And also, which is a little more challenging, is you have to know the motivation and level of information. So again, you just have to find out which of these. Patterns are um, appropriate, and then apply the uh, the drug uh, as needed. Now the question comes: Is what about uh, inflamed eyes? Because the coavasol mm. will not be able to touch that. Okay. So we've seen already that you can add certain uh, drops. In this case, cyclosporin. And we have seen that the, the introduction of cyclosporine and, as uh, is better known, corticosteroids can actually enhance the uh, action of the quafazole and improve the patient's condition. What about the severity of dry eye? Okay, Now, I can't think of a more challenging case of dry eye as graft versus host disease. And you can see here that these patients were able to tolerate the use for more than a year okay. and you'll also know that most of them were able to tolerate it with adjunctive treatment mostly with hyaluronic acid or sodium hyaluronic okay. so you can have these patients tolerate the quafasol, even though they feel a stinging as long as you're able to uh, give some adjunctive treatment like sodium hyaluronic so, in terms of the, the uh, adverse reactions, the main complaints will be eye discharge, eye irritation, and eye pain. And these are correlated mostly with how bad your dry eye disease is. So, the more, uh, the, the worse your ocular surface condition. The more adverse reactions, the more irritation your, your patients will have on application of the eye drop. You also have to look, therefore, at the treatment history of these patients. In this real world study, it was a naive monotherapy, meaning to say 38% did not have any previous eye drop. But you can see also that others were switched, switched from other eye drops, mainly sojum hyaluronate okay, so you can see that uh, with these patients uh, you will be encountering patients Half, half uh, more than half of which will probably have used already artificial tears this is important because sometimes you will have patients who will already be sensitized especially to the preservative and so any drop that you will use containing a preservative and it's usually going to be bak will have uh, irritations uh, once they put uh, the drops in of course you should know that you shouldn't use it in uh, corneal epithelium disorders like filamentary keratitis corneal infections erosions etc and uh, the uh, research has still been done on which exactly Will be appropriate for Dicofazole. How do I convince my patients to continue application despite the sting? Okay, this will re apply to almost any drop. The causes of stinging will be the physical properties of the drops, the pH, the osmolarity, the temperature. For Dicofazole, what you need to do is to reassure the patient that comfort comes. Once your OSD improves, you may also resort to cooling the drop uh, prior to applications. Sometimes this works, and as I mentioned before, you can apply a lubricant before putting on the dequafosol. That tends to help a lot. Look at the severity of the OSD. Again, you have to reassure the patient that if that gets better, you'll probably be more comfortable with the drop, and again you need to use another drop in case the patient is very intolerant and you might want to try to put a drop of sodium hyaluronate before adding the quaffasol of course some of these patients will have inflammation and therefore you have to treat that inflammation with corticosteroids or with cyclosporine. and as i mentioned before if they are sensitive to preservative well i hear that uh, the is being prepared as a non preserved drop, and that is very good news for all of us. And if the patient is actually sensitive to dequafazole, then we have no choice but to discontinue. So, tips to deal with stinging. We have to impress on the patient that this is a medicine, not a moisturizer. You, you have to tell them you can't just be switching drops from a, a lubricant to dequafazole. Because they're totally different animals. You have to make them understand that um, even if they initially feel the sting, uh, eventually they'll get used to it. And only a few will really need to stop it, especially after a certain amount of time. So, in my case, it's about a month to two months. So, remind them also that they're probably coming to you seeking for help. Because uh, they're, they're very much uncomfortable with their dry eye, and therefore you have to tell them they have a severe dry eye, and therefore you have to tolerate the sting a little while. If the sting is intolerable or the patient is insistent, try combining it with a lubricant. Also, make it easy for your patient suggest a schedule of application that is easy to remember remember you're requiring them to put it every 3 hours or 6 times a day what i do is i tell them put it during meals and in between meals and right before sleeping it's easier to remember encourage them by saying that if they improve after a month we can probably decrease the drops and once they feel improvement it's much easier for them to stick with it the last tip I have for you is to educate yourself and educate your patient. Remember that dry eye disease is a long drawn condition. Often you cannot really cure it, you can actually just help them. So you need patience on both the patient and on your side. Make sure, make sure your patient understands, but also you have to listen to what they're saying. Just don't dismiss it. Remember that dequafosol is a new drug and represents a shift in thinking. So the doctors must also try to shift their thinking. You will gain your patient's trust if you are confident of your knowledge. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Caparas, for the for the very inspiring presentation. And thank you for all the speakers in the first session. Uh, we will begin the Q and A session. Uh, uh, first of all, I would like to um, ask Dr. Nina. Uh, Dr. Nina, regarding the antibiotic therapy of doxycycline and azithromycin in the treatment of MGD, there are several questions regarding this. Maybe you can um, summarize the questions about uh, the antibiotic therapy. Yes. Uh, thank you, Dr. damara. So. Uh... There has been a lot of questions and a little bit overwhelming, but I'm very thankful that all the participants are paying a good attention to the lecture. So there are several questions regarding the treatment of doxycycline and azithromycin, including when to start. Uh, first of all, so uh, if we look at the um, treatment or staging sequence for giving antibiotic, um, the guidelines. Said that it can be started at the stage three of MGD, but we need to remind ourselves that um, in stage two we can give, uh, for example, uh, antibiotic topical such as uh, topical azithromycin, uh, in which unfortunately we do not have it here. So in cases where we see that the MGD has gone into grade two or grade. And then they have already did um, warm compress and light eyelid hygiene and warming with a good compliance, and we did not see any improvement of symptoms and morphology of the MGD. I think it would be best to start with doxycycline or azithromycin. And uh, as what uh, all the speakers have uh, told us, all that uh, education is very important. That we need to remind our patients that the purpose of this treatment is not for giving uh, it's not giving them antibiotic as if they are having an infection but uh, there is a purpose for giving this uh, regimen uh, specifically for the treatment of mgd and there are also some questions regarding a pulse treatment for azithromycin so some studies have recommended um, the use of pulse treatment, and I believe um, uh, myself and the other doctors at JCI already use the pulse treatment. So um, to make it easy for all of us to understand, um, we always give the azithromycin in five days. So five days, uh, first day with 500 milligrams. The remaining four days only half the tablet, and then five days they stop taking the medication and then do the, the, the second pulse with the same regimen, and then break for another five days and then have the treatment for another five days. So it means uh, on five days, off five days, on five days, off five days, and then the other, the last one on treatment for five days. It, it is um, I know it's uh, very difficult to explain the patient. They must understand that they have to take the treatment like this. So again, uh, you need to educate the patient very well. Write it down when they have to take the treatment, not take the treatment, and then continue back the treatment. So uh, um, I hope that explains about the pulse treatment for azithromycin. And there's also question about which procedure which shows the best result. This is actually an interesting question and also one of the most difficult to answer, because um, there has not been uh, any studies who compared all of them in a single uh, comparison. And what I can tell you that it should be a case by case. There is no straightforward answer. It should, be, it should be somewhat an art if you don't have other treatment modalities, you do not have IPL for example, or probing. you can start with a manual expression with the right technique and then proceed or combine it with antibiotic treatment. Uh, if not, then maybe it's best to refer for other treatment um, modalities. Uh, which um, which exist. So it, it, there is there is no straightforward answer of which procedure would be best for every patient with MGD. Um, and then um, there is also another interesting uh, question about uh, topical antibiotic. There is one question about tetracycline uh, eye ointment. Um, for topical uh, antibiotic for the treatment of mgd, literatures mostly um, have um, positive evidence for the use of azitromycin, but other topical uh, treatment uh, specifically for mgd, um, there has not been any studies about that. so i would recommend if we are considering of giving topical treatment um, as antibiotic, we might uh, consider to give to give a topical azithromycin um, instead of uh, other types. Um, I think uh, that is all I can give for now. Um, so back to Dr. Damara, perhaps we can move on to questions for other speakers as well. Thank you, Dr. Nina, for the answers. Uh, due to the limited time, now we'll move on to Dr. Keisha. Uh, there's one question uh, regarding the uh, t If using t in which kind of break do we use antibiotic? Actually, uh, antibiotics are not routinely used for dry eye disease. Um, infection is really not uh, associated directly to that condition. So. Um, antibiotics is a separate topic altogether. So, when they developed TFOD, they really just focused on the tear film lipid layer, um, aqueous layer, mucin layer, and also targeting inflammation. Infection is not really um, a part of the uh, scheme. Okay. Dr. Keisha, I have one question for you. Uh, uh, in the case of patients with uh, conjunctival alkalasis, uh, how do you uh, how do you can objectively uh, measure or examine the breakup pattern is, i think it's, it might be a little bit difficult isn't it yes that's true actually we've also asked the same question to professor yokoi when we had him over for a lecture on t and t and he mentioned that in patients with they uh they usually present with a spot break um, I think uh, this is something to do with how the conjunctival folds affect the tear film fluid dynamics. So, uh, while it can be difficult, uh, you can still assess the breakup uh, pattern um, because what you really need is a patient who does not have any eyelid abnormalities. A patient should just be able to um, open the eye easily and um, after verbal instruction. Um colysis will not really impede your assessment of the breakup pattern. So again, colysis is more likely associated with a spot break. So this is related to decreased wettability. Thank you very much, Dr. Keisha. Uh, I will move on to uh, Dr. Caparas. I have uh, here the audience have uh, a lot of questions for you, but I think I'm going to summarize uh, into the diclofasol uh, treatment. Uh, when diclofasol treatment must be stopped, it's number one. And the second, uh, it's um, diclofasol increases aqueous production and mucin secretion. But how does decofacil can improve the condition of lipid layer? As it is written in your slide, the decofacil can be used in random break cases. Can you uh, answer those questions first? Thank you. Um. First of all, uh, you can continue using ticlopidol as the mono, as a monotherapy. You can use it continuously. Um, those who have uh, had access before for a long time, many of their patients are just on one drug, uh, and it's ticlopidol. So you can maintain it. You can also adjust the frequency of application. You don't have to put it. Uh, in my uh, view and in my experience, not as often as six times anymore. Um, now, for lipid for uh, random breaks, we also can use the quafosol, but we normally would also probably uh, combine it with uh, something like cyclosporin or like uh, something like uh, which has a lipid uh, component in the drop. But because the quafosol improves the uh, wettability, you're able to keep the Water on the surface a little bit longer, although you you don't exactly waterproof it, but at least you're able to increase the volume of the tear so that you don't have uh, dryness uh, immediately. But granted, it is not the best treatment for uh, evaporative dry eye. Thank you, Dr. Cabarez. Uh, very interesting. Uh, I have uh, one question actually for you. Okay. Um, if the patient feel uncomfortable with the decofasal because uh, maybe the stinging or the burning sensation, what can we do? Maybe we add some steroid or anything we could do? Well, uh, for the first uh, application, they will maybe 10 to 15 percent will complain that they feel some foreign body or sting. And that's normal. And uh, the first thing to do is assure them that it will probably go away. If they report again that it's still uh, uncomfortable, you can try putting in a sodium hyaluronic before putting the diclofasol. Of course, if your initial diagnosis is that of an inflamed dry eye, then you should start with a corticosteroid or even cyclosporine just to uh, address that issue so uh, the point is once the condition improves um, the patients uh, feel less and less of the irritation and it's also important to remember most of them if you get them through the first or second month they won't complain anymore okay very well okay thank you very much dr caparas dr Keisha, dr nina uh, unfortunately this is the end of the first session and thank you for the willingness to share your time and expertise dear speakers so i think um, also uh, we would like to say uh, hello to the attendees from philippines and abroad uh, thank you for joining us and uh, maybe uh, for the second session, Dr. Nina will be the moderator. Thank you, Dr. Damara. So, uh, this is the end of the first session. We will have a couple of minutes of break and then we will return. The, the second session will be delivered in Bahasa, Indonesia. So, hopefully, everyone uh, will be able to join as well. you <laughs> masuki sesi kedua. Baik, jadi uh, selamat siang kepada para panelis dan juga presentan dan tentunya kepada para partisipan uh, yang akan mengikuti sesi kedua dari webinar siang hari ini. Jadi untuk sesi kedua ini uh, sifatnya adalah diskusi terbuka. Uh, kita akan sama-sama membahas dua topik yang Uh, sangat menarik, yakni uh, dry eye pada kasus dengan autoimun disease, dan yang kedua, kasus dry eye pada pasca operasi katarak. Saya rasa mungkin ini uh, mungkin sekali untuk kita jumpai sehari-hari. Nah, karena sifat dari sesi kedua ini adalah diskusi terbuka, uh, kami persilahkan kepada para partisipan apabila memiliki uh, pengalaman mungkin atau komentar bisa di-share di kolom Q&A dan nanti kami uh, akan membahasnya bersama-sama di tengah-tengah uh, diskusi kasus tersebut. Jadi uh, silakan saja dan kemudian mungkin uh, yang tidak uh, sempat dibahas kita akan tetap memiliki uh, sesi tanya jawab di akhir dari uh, sesi kedua ini. Kemudian, kami juga meminta kepada seluruh partisipan untuk menyempatkan waktu. Nanti, setelah sesi kedua ini juga selesai, akan ada sedikit polling. Kami mohon untuk menyempatkan waktu. Baik, untuk sesi kedua ini, kita akan memiliki dua panelis. Yang pertama adalah tentu kita semua sudah sangat kenal dengan baik. Ya, ini Prof. Dr. Cahyono De wiarjo spesialis mata konsultan PhD. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata RSCM Kirana, Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan member dari Asia Dry Eye Society, delegate dari Hakone Eye Club, dan delegate untuk Asia Dry Eye Summit. Dan tentu beliau telah menerima banyak award atas kontribusinya yang luar biasa. Kemudian untuk panelis yang kedua, panelis kita yang kedua juga mungkin uh, sejawat sekalian sudah sangat kenal dengan baik yakni dr. dr. Tri Rahayu spesialis mata konsultan. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Mata FKUI RSCM Kirana. Uh, beliau juga merupakan uh, anggota dari International Association of Contact Lens Educator dan tentunya anggota dari Asia Dry Eye Society. Beliau juga merupakan delegate untuk Asia Dry Eye Summit. Lalu untuk uh, presentasi kasus yang pertama mengenai uh, severe aqueous deficiency dry eye in autoimmune disease akan dibawakan oleh moderator kita sebelumnya yang sangat luar biasa, yakni Dr. Damara Andalia, spesialis mata, yang telah menyelesaikan pendidikan di FKUI sebelumnya, telah menjalani berbagai fellowship, mengenai scleral lens, specialty contact lens, dan dry eye tentunya, baik di Miami, United States, dan juga di Osaka University Hospital, Jepang. Beliau juga merupakan anggota dari AAO, TIFOS, kemudian juga uh, merupakan delegate untuk Hakone Dry Eye Club, dan merupakan anggota dari International Educate, uh, Contact Lens uh, Educator, dan juga merupakan anggota dari Tear Film and Ocular Survey Society. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Dokter Damara untuk membawakan kasus yang pertama. Terima kasih, moderator, atas uh, introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, uh, para dokter-dokter sekalian yang saya hormati, uh, pada pagi hari. Pada siang hari ini saya akan membawakan kasus uh, severe aqueous tear deficiency dry eye in autoimmune disease early recognition, early diagnosis, early management. Oke, okay. syndrome Syndrome, uh, Sjogren Syndrome Related Dry Eye merupakan kelainan uh, atau uh, kelainan yang kita sebut dan Secondary Sjogren Syndrome merupakan kelainan okuler yang sangat progresif yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup seseorang dikarenakan menyebabkan bukan hanya rasa tidak nyaman tapi juga terganggunya fungsi penglihatan. Terjadi pada satu dari 10 pasien dengan SSIDDE, Uh, sehingga timbul perdebatan apakah benar keadaan ini merupakan keadaan yang jarang terjadi. Mayoritas penderitanya seringkali uh, underdiagnosis, bahkan misdiagnosis, sehingga berakibat keterlambatan diagnosis, dan terapi, dan juga terapi. Uh, pengatuan akan pentingnya SS ini, um, pada dokter mata secara global, mengakibatkan rendahnya rujukan uh, dalam workup uh, sistemik. Dan umumnya, penderitanya akhirnya menerima terapi tanpa mengetahui penyebab sistemik yang mendasarinya. Saya masuk ke dalam kasus uh, uh, Pasien adalah wanita usia 46 tahun pertama kali datang bulan Mei 2018 dengan keluhan discharge berulang, mata merah hilang timbul dan rasa tidak nyaman pada kedua mata Pasien sudah merasakan keluhan ini selama empat tahun, sudah beran, uh, datang banyak uh, ke banyak dokter mata dan telah didiagnosis antara lain dengan konjunktivitis kronik, miopia gland dysfunction dan dry eye Pasien sudah lama berganti-ganti artificial tears dan juga on and off dipakainya. Uh, pada pemeriksaan, uh, didapatkan uh, MGD grade 3. Uh, mohon maaf, pada pertama kali datang uh, saya tidak mengambil foto pasien ini, namun terlihat severe konjuntivanya uh, konjuntifanya juga hiperemis, namun tidak terdapat discharge. Uh, pada kedua mata juga terdapat uh, superficial superficial punctate keratitis yang lumayan berat uh, Oxford skornya 4. Lalu pemeriksaan tear lab osmolarity juga uh, terdapat hiperosmolaritas, uh, break timenya time-nya juga sangat rendah pada kedua mata, begitu juga dengan shimmer-nya sangat uh, sedikit terutama pada mata kiri. Um, saya mencoba melakukan uh, ekspresi meibomian glen dan dapat terlihat uh, toothpaste-like uh, Maybom pada kedua mata. Pasien uh, saya diagnosis dengan severe IDDA uh, dengan suspek autoimun disease with secondary MGD dengan manajemen uh, warm compress, uh, gel pada malam hari, sodium hyaluronat 6 kali sehari, Flormetolon 4 kali sehari. Oral doxycycline 2 kali 100 mg. Saya refer pasien untuk pemeriksaan ANA, uh, Rheumatoid Factor, Anti-DSDNA, Vitamin D25, dan juga refer uh, untuk ke imunologis untuk meruau ke kemungkinan autoimun. Dan saya meminta pasien untuk uh, datang dalam dua minggu. Um, mungkin um, saya akan menanyakan kepada uh, panelis ya. Uh, apakah, Mungkin kepada Prof. Sayono, apakah setuju pada kasus ini kita boleh mencurigai ke arah autoimun, Prof? Kondisi dry eye seperti apa? Sebaiknya dokter mata mencurigai ke arah autoimun. Mungkin bisa kita, atau dokter Tri mungkin? Kita open discussion dari sekarang, dok. Hidup, Mike. Oke, mungkin saya sambil lanjut dulu. Uh, Silakan, dokter Damara, mungkin bisa dilanjut atau dengan dokter okay. Tri, boleh. Jadi, dua minggu setelahnya, pasien kemudian kontrol dan merasa perbaikan... Namun pasien memang kurang kooperatif sehingga uh, belum melakukan pemeriksaan laboratorium dan juga belum datang ke dokter imunologis. Uh, pada pada pemeriksaan street lamp uh, didapatkan uh, perbaikan ya. dan juga konjuntivanya uh, uh, sudah tidak hiperemis. Uh, SPK-nya juga perbaikan dari tadi skor 4 menjadi skor 2 terutama di bagian sentral dan inferior kornea. Uh, assessment saya uh, masih sama yaitu severe IDDE kedua mata dengan suspek autoimun uh, manajemennya yang tadinya furometolon uh, 4 kali saya tapering off menjadi dua kali dan saya uh, mendiskusikan dengan pasien dengan kemungkinan mengganti terapi kepada siklosporin uh, dan juga uh, mengurangi dosis siklin menjadi hanya satu kali selama satu bulan uh, dan juga uh, mendiskusikan mengenai kemungkinan dipasangnya pungtal plaks namun uh, pasien menolak Kemudian, uh, pada uh, pasien tidak datang selama satu tahun, lost to follow up, kemudian baru datang satu tahun kemudian, uh, ternyata pasien uh, tidak uh, ingin berobat di Indonesia, uh, pasien berobat di Singapura dengan imunologis di sana, dan didiagnosis dengan undifferentiated, undifferentiated connective tissue disorder, dan akhirnya mengkonsumsi Plaquenil sejak November 2018. Dengan result ANA sebagai berikut, dan pasien saat ini hanya mengkonsumsi sodium hyaluronat tiga kali sehari. Ini adalah gambaran palpebra dan juga kelopak dan juga kornea, ocular surface pada pasien di bulan April. Setahun setelah pasien tidak datang, mungkin saya mau bertanya kepada Prof. Shayano, Dr. Nina, ataupun Dr. Tri, Bagaimana pendapat panelis mengenai gambaran meibomian gland pada pasien ini? Apakah bisa dibedakan MGD primer atau sekunder bila kita menjumpai pasien seperti ini, dong, Prof? Terima kasih, Dokter Damara. Maaf tadi ada sedikit soal teknis. Kalau kita berhadapan dengan pasien dry eye, saya sendiri punya pandangan bahwa sekitar di Indonesia terutama 70 persen daripada kasus-kasus eye -kasus itu umumnya adalah uh, kaitannya dengan evaporatif uh, yang yang 30 persen baru kita melihat kemungkinan ekos uh, defisiensi. Nah pada pada pasien ini sebetulnya kan muncul dengan dua keadaan. Anda melihat bahwa kalau kita bicara uh, evaporatif yang dominasinya 70 nya juga adalah didominasi oleh masalah MGD. Nah, jadi di sini ada tanda-tanda MGD dan juga ada kemungkinan posisi yang 30 persennya adalah yang ekos uh, 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 defisiensi. Dari ekos defisiensi sendiri kita bisa membagi lagi bahwa kemungkinan ini shogren sebetulnya hanya 10 persen. Uh, 30 persennya kaitannya kemungkinan dengan related disease terutama dengan rheumatoid atau rheumatoid arthritis dan sebagainya. Nah kalau kita lihat kini, maka ini adalah satu kombinasi dari dua keadaan tersebut. Jadi waktu Anda mencoba memberikan treatment untuk MGD-nya saja, atau teman-teman yang lain sudah memberikan, belum ada perbaikan, maka kita mulai berpikir apakah ada potensi lain selain ini. Tentunya dengan mengacu kepada pemeriksaan-pemeriksaan Uh, diagnostik yang, yang sebaiknya. Berapa uh, uh, sirmer sirmernya BUT-nya, dan kita akan mengarahkan kemungkinan-kemungkinan itu apabila kita melihat uh, terjadinya uh, penurunan dari sisi uh, ECUS, mau, uh, volume, maupun dari sisi uh, evaporating yang meningkat. Uh, jadi intinya saya lebih cenderung kepada awalnya selalu melihat kepada uh, tier quality dibandingkan kepada tier defisiensi dahulu. Tapi kalau ada gabungannya, baru kita berpikir ke arah kemungkinan imunologisnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Uh, setuju dengan yang Prof katakan. Nah, bisa kita lanjut. Di sini terlihat uh, hiperemis pada uh, papabrenya dan memang ada MGD ya, Prof. ya, Baik. Uh, kemudian saya periksakan mebografi pada pasien ini. Dapat terlihat di superior mebomin uh, klannya drop out. Banyak yang drop out di sini nasal dan temporal. Begitu juga di sini nasal temporal. Terutama di inferior yang lebih berat. Drop out atau lossnya juga lebih lebih terlihat jelas. Um, Oke. Okay, um, mungkin pertanyaan untuk Dokter Tri. Uh, mengingat sulitnya menilai derajat keparahan kelenjar meibom, dok, kalau kita tidak ada uh, meibografi, uh, bagaimana sih dok pentingnya penilaian meibografi ini menurut dokter? Iya, uh, kalau memang kita punya alatnya, itu tentu sangat membantu kita ya dengan uh, melihat meibografi ini. Kita bisa melihat berapa persen drop out pada kelenjar meibom yang ada. Kemudian dengan alat ini juga kita bisa melihat... Uh, Progresi dari penyakit atau uh, hasil dari treatment yang kita kerjakan. Tetapi mungkin teman-teman yang tidak mempunyai alat ini tidak terlalu perlu berkecil hati karena seperti yang disampaikan oleh Dokter Nina tadi bahwa kita bisa paling tidak kita lihat uh, magnifkabernya, bagaimana kondisi uh, uh, orifisium glandnya. Apakah dia tenang atau sudah mulai ada inflamasi, kemudian ada pouting atau juga tidak? Jangan lupa, juga eh, cara yang sederhana kita lakukan tekanan saja dengan ditekan eh, kelopak matanya. Maka, kita akan melihat yang keluar itu sebelumnya berbentuk seperti apa. Tetapi, kalau kemudian kita memang sangat ragu dengan hasil yang kita lihat hanya dengan menggunakan uh, slit lens saja atau apalagi kalau kita mau melihat progresi atau hasil pengobatan bisa saja kita uh, mengirim kasus-kasus tersebut ke uh, uh, fasilitas yang mempunyai uh, alat tersebut begitu dokter Dara baik terima kasih dokter Tri saya lanjutkan presentasinya Uh, kemudian dari pemeriksaan uh, ocular surface atau kornea didapatkan patchy pattern SPK, superficial punctate keratitis, dan juga terdapat rapid break up, line pattern. Jadi memang uh, cukup cepat terjadi break Lalu juga didapatkan conjunctival staining, ini saya menggunakan filter hijau, sehingga staining di conjunctival lebih terlihat jelas. Di nasal dan juga temporal terlihat staining yang begitu hebat. Begitu juga pada mata kiri staining uh, di berbagai uh, sisi. Uh, assessment saya masih sama, terapi juga kurang lebih sama, pasien juga tetap menolak untuk menggunakan punctal plaks, saya sarankan untuk menggunakan pungtal plaks ketika inflamasinya sudah uh, menurun, dan juga possible, uh, kemungkinan untuk mengganti ke siklosporin. Um, mungkin pertanyaan kepada panelis, uh, Siklosporin uh, agent ini kapankah mungkin kita bisa pertimbangkan untuk diberikan pada pasien dengan primary ataupun secondary uh, Shogun syndrome atau uh, severe IDDE? Atau uh, bagaimana efek siklosporin sebetulnya pada pasien-pasien seperti ini? Oke, okay, Dokter Dara mungkin saya coba kita diskusi ya. Jadi memang untuk siklosporin, memang kalau kita melihat pada kasus-kasus dengan Sjogren Syndrome atau acus deficiency berat yang dalam kaitannya dengan autoimmune disease, memang kita perlu pahami juga bahwa proses inflamasi pasti terlibat di dalamnya. Karena Sjogren syndrome itu sendiri kan artinya terjadi proses di lacrimal gland yang menyebabkan uh, adanya gangguan dari uh, eh tear film production ya, dan tentu pada akhirnya menyebabkan untuk uh, mudah sekali terjadi inflamasi di ocular surface. Oleh karena itu jugalah kenapa tadi uh, punctate keratitisnya atau SPK-nya itu sangat tipikal, menandakan memang uh, cukup banyak proses inflamasi yang terjadi. Jadi memang cyclosporin juga uh, bisa uh, bisa diberikan tentunya ada tempatnya apalagi apabila kita melihat uh, ada tanda-tanda ocular surface inflammation tadi di di awal. Mungkin jadi memang bisa sekali. Apalagi dan juga kalau kita melihat pada kasus ini, mungkin sebelumnya kan dia sudah juga dengan pemberian uh, fluorometholon, artinya steroid, dan uh, berbagai studi juga menyatakan bahwa atau uh, expert opinion juga menyatakan bahwa ya sebaiknya apabila memang kita melihat bahwa uh, inflamasi itu bisa terkontrol dan improve dengan sebelumnya pemberian steroid, akan jauh lebih baik dan lebih aman juga apabila kita bisa switch ke siklosporin untuk menghindari efek samping yang tidak kita inginkan, walaupun pemberian soft steroid seperti fluorometalon ini efek sampingnya juga pada umumnya sangat rendah. Tapi menurut saya ada tempatnya, mungkin begitu, Dokter Dara. Oke, okay, uh, terima kasih. Mungkin Dr. Prof. Cahyono ada, Dr. Dara saya, saya melihatnya okay. eh, hampir sempat oh. dengan Dokter... eh. Nina, Nina <laughs> ya. uh, cuma seperti saya katakan saya, tadi saya, awalnya saya akan coba melihat faktor uh, lead hygiene, mebum itu menjadi satu hal yang mesti kita hafal selalu lingkungan. Jadi tadi digambarkan oleh Dr. Nina bahwa uh, uh, mebum secretion itu berjalan sekitar 28 sampai 32, sampai 32 derajat. Uang kongres kita, kita berikan sekitar 40 derajat sebetulnya dan kompresnya cukup setiap malam. Nah, di sini saya cenderung, cenderung tidak menggunakan overnight gel, tapi saya menggunakan juga oksitetrasikin ointment. Oh, lalu, lalu setelah itu fluorometolonnya di sini digambarkan tiga kali. Saya cenderung, cenderung pakainya empat sampai enam kali untuk melihat berapa, berapa besar efek penekanan daripada mild steroid ini terhadap peradangannya. Apabila, Apabila katakan, katakan setelah tiga bulan satu bulan tidak ada perbaikan dari sayangnya, baru kita berpikir menggunakan ini Itu pendapat saya. Baik, terima kasih, Prof. Boleh kita lanjut ya? Uh, lalu pasien mungkin sebelumnya tadi kita banyak membahas mengenai dikovasol. Uh, mungkin uh, Dokter Tri ada tanggapan kalau pada kasus seperti ini apakah di Kofasol ada tempatnya nih dok? Baik Dokter Dara kalau kita lihat uh, break up pattern atau kerusakan surface okuler yang sudah terjadi sejak awal tadi ini juga sesuai dengan pada para pembicara yang pada sesi pertama ini di sebagai musim sekretaris itu menjadi sangat uh, diperlukan ya karena tadi uh, kita sudah tahu bahwa di ini tidak hanya memperbaiki dari segi musimnya saja tetapi akhirnya dia juga ada efek untuk menambahkan produksi uh, uh, komponen uh, airnya ya, jadi uh, sejak awal ini bisa saja di koalposol ini sudah kita berikan kepada pasien mengingat uh, uh, akus defisiensinya sangat berat, kemudian sudah terjadi uh, kerusakan okuler yang cukup uh, ditandakan dengan uh, fluoresin pattern yang terjadi tadi ya. Oke. Okay. Baik. Pak, uh, saya lanjutkan. Uh, pasien kemudian datang pada bulan Juni, uh, dua bulan setelah uh, pasien datang dan sudah mengkonsumsi Plaquenil, uh, dan uh, uh, tapi pasien tidak merasakan perbaikan dan juga pasien merasa lelah uh, untuk berobat, kemudian merasakan uh, keluhannya bertambah berat. Dapat dilihat SPK-nya bertambah berat, tambah banyak, uh, terutama di bagian sentral dan inferior. Uh, lalu saya naikkan lagi seperti tadi seperti kata Pak Prof. Syauno, uh, furometolon saya naikkan lagi menjadi empat kali sehari. Kemudian pasien datang lagi di bulan Juli satu bulan kemudian sudah mengalami perbaikan, uh, spk nya uh, improve. Uh, memang yang mata kiri cenderung lebih banyak masih hampir seperti patchy pattern namun uh, lebih mild. Uh, kemudian furometolon saya turunkan menjadi dua kali sehari. Pasien masih belum ingin mencoba siklosporin maupun puntal Pasien datang kembali di bulan September untuk kontrol. Kita lihat di kornea, ocular surface mata kanan stainingnya hampir tidak terlihat. Di mata kiri masih terlihat, namun perbaikan steroidnya uh, saya turunkan menjadi dua kali. Begitu juga dengan artificial tears. Um, pasien juga akhirnya um, mau menggunakan dicoavasol uh, enam kali sehari. Dan juga frametolan di stop. Pasien kemudian datang uh, bulan November dengan keluhan yang hampir hampir tidak ada dan pasien menyetop sendiri steroid dan dikofasalnya sejak bulan lalu. Kita bisa lihat di sini SPK-nya hampir tidak ada. Hyaluronat dan gel dilanjutkan. Uh, saya juga akhirnya uh, meminta pasien mungkin untuk melanjutkan sekretagog. Apakah mungkin saya bertanya kepada panelis apakah setuju dengan penghentian steroid pada kasus ini, saat pasien datang dengan ocular surface seperti ini, uh, boleh saya ini ya, uh, kalau oh. memang melihat kemudian uh, respons pengobatannya ini sudah bagus dan spk-nya juga sudah mulai menurun kemudian kita juga steroidnya walaupun itu steroid sudah lumayan lama dan kemudian dokter darah sudah mencoba untuk menurunkan dosis flumetolonya dan ternyata masih hasilnya juga masih baik. Mungkin bisa saja steroidnya mulai diturunkan ya. Saya juga ingin mengomentari tentang penggunaan punktum plak ini. Uh, sebenarnya pada uh, kasus-kasus yang severe, uh, artinya kondisinya sangat sekresi ininya sangat kurang akuasnya kurang saya uh, biasa memberikan uh, bungnta pelan karena itu sangat membantu pada uh, pasien. Pasien-pasien yang saya pasangkan bungtung plak pada kondisi yang dry ice berat dengan uh, aqueous uh, sekresinya sangat sedikit, itu uh, sangat membantu kepada pasien-pasien tersebut. Uh, sehingga uh, mereka menjadi lebih nyaman uh, sesudah dilakukan bungtung plak tersebut. Bukti reservoirnya ya dok okay, ya. Oke, baik. Uh, pasien kemudian uh, datang kembali Uh, lost to follow up karena COVID baru datang lagi uh, Juni 2020. Uh, only uh, hanya uh, kering yang sangat ringan dan juga hanya ketidaknyamanan yang, yang sangat ringan. Pasien saat ini hanya menggunakan Hyaluronat uh, Lalu uh, saya sarankan untuk uh, menggunakan pumetalplak. Namun pasien masih menolak. Um, Mungkin pertanyaan kepada Prof. Cahyono, untuk uh, keadaan seperti ini, bagaimana dengan uh, doksisiklin uh, oral, Prof. Apakah menurut Prof. masih mungkin uh, sebaiknya diteruskan mengingat MGD-nya uh, masih ada ya, Prof. Walaupun uh, walaupun ocular surface-nya uh, perbaikan, apakah tetap harus dipikirkan dilanjutkan? Uh, oral itu uh, uh, punya, punya dua efek sebetulnya ya. Dia ya, kita tahu bahwa lusinikin digunakan di sini bukan sebagai antibiotik, tapi sebagai anti protease, inhibitor anti protease dan maupun pada faktor untuk memecah-mecah ikatan-ikatan asam lemak. Seperti kita ketahui kita bahwa uh, di film yang lapisan minyaknya itu sebetulnya terdiri dari 9 jenis asam lemak dan sama yang berubah untuk akan mengakibatkan perubahan titik titik cair di permukaan logam. Sehingga dengan demikian kalau kita menggunakan hanya doksisiklin oral atau oral itu adalah pada permukaan. Jadi selain uh, membuka membutuhkan yang bagian luar tapi juga di bagian dalam digunakan guna dari doksisiklin secara oral. Cuma yeah. uh, tentu ada masalahnya, ada masalahnya bahwa orang, orang bisa mengalami uh, rasa apa, kritis, bisa, bisa juga mual dan sebagainya yang menyebabkan biasa biasanya orang mulai, tidak suka dengan menggunakan posisi klinik orang. Baik, terima kasih uh, Prof. Saya lanjut, uh, ini penemuan kognitifal staining. Terlihat uh, jauh perbaikan staining pada bagian uh, superior atau SLK pasien. Uh, ini untuk mengingatkan kembali uh, perjalanan uh, ocular surface patient dari bulan April, SBK-nya sangat uh, patchy yang sangat uh, hebat, kemudian datang lagi uh, karena tidak berobat, langsung follow up, dan akhirnya uh, perbaikan uh, di Juni 2020. Untuk uh, begitu juga dengan conjunctival stainingnya, di mana sangat hebat di awal mula datang dan sangat perbaikan uh, ketika pasien akhirnya uh, terakhir datang di Juni 2020. Ini untuk mata kiri yang memang uh, terlihat juga perbaikan ocular surface-nya, uh, begitu juga dengan conjunctival staining, terutama SLK-nya uh, terlihat uh, menjadi jauh lebih ringan. Nah, mungkin uh, uh, yang pelajaran dapat bisa kita ambil adalah uh, dry eye disease merupakan uh, kelainan yang sangat signifikan pada kualitas hidup seseorang. Uh, mungkin seperti tadi dokter Victor Kapares mengatakan, uh, tidak ada salahnya untuk curiga sedikit berlebihan menjadi detektif uh, dalam mencari underlying disease yang mungkin diderita pasien selalu berusaha jeli dan tidak menghiraukan tanda-tanda inflamasi pada pasien, selalu berusaha untuk uh, put our position in their shoes karena mungkin uh, mereka betul-betul merasakan tersiksa yang mereka rasakan adalah nyata, uh, lalu uh, mungkin uh, lalu selalu educate, educate re educated re-educate. Mungkin ada tambahan uh, uh, mungkin yang saya tekankan adalah pada kasus ini Terapinya memang tidak ideal, artinya pasien kurang kooperatif uh, untuk menjalankan terapi-terapi yang sebaiknya atau idealnya seperti apa. Tapi mungkin itu yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita mencari underlying disease, mungkin akhirnya uh, dengan pengobatan Plaquenil bisa juga terjadi perbaikan. Uh, dan seperti tadi kata Prof. dan Dr. Trip, uh, Pungtal Plak dan juga Doxycycline dan juga Diclofasol yang tidak dijalankan dengan baik oleh pasien menjadi kasus ini sebetulnya tidak ideal sebagai yang uh, contoh yang terbaik. Mungkin ada masukan dari uh, panelis apakah uh, mengenai poin-poin atau terapi-terapi uh, yang sebaiknya dijalankan pada pasien ini. Sedikit menambahkan uh, penggunaan diklofasol itu pada awal-awalnya akan menyebabkan rasa uh, perih stinging pada pasien. Uh, oleh karena itu saya biasanya tetap Awalnya saya gunakan flumetolon dulu, baru dikuafasol. Jadi kalau perlu kita gabung keduanya dan dengan catatan bahwa gunakan dahulu flumetolon, baru beberapa saat kemudian baru pakai dicovalonya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Syaino. Mungkin kembali ke Dr. Nina. Baik, terima kasih Dr. Damara atas presentasinya. Saya rasa kita banyak banyak belajar ya uh, dari kasus kedua ini uh, memang di sini saya lihat juga banyak sekali pertanyaan tapi uh, sepertinya berhubung waktu mungkin nanti kita akan coba bahas bersama-sama di akhir kasus agar kita punya sempat uh, ada waktu untuk diskusi kasus kedua ya karena kasus kedua juga saya rasa sangat menarik mengenai uh, dry eye berat pasca operasi katarak mungkin gitu ya uh, baik uh, terima kasih dokter Damara kalau begitu, untuk presentasi kasus yang kedua ini, saya akan mencoba uh, membawakan kasus. Mungkin Dokter Damara bisa uh, kita bergantian untuk uh, share screen-nya. Oke, okay, baik. Kalau begitu, uh, sekarang saya akan coba untuk share screen-nya. Untuk kasus yang kedua, baik, oke. Okay. Bentar, ya. Jadi untuk kasus yang kedua ini kita akan bahas tentang eye berat pasca operasi katarak. Gimana cara menanganinya atau menghindarinya supaya ini nggak kejadian lagi sama praktek kita sehari-hari. Kenapa kami di sini coba bahas tentang eye pasca operasi katarak? Karena Seringkali mata kering ini jadi komplikasi pasca operasi katarak yang lumayan sering kita temui. Dan walaupun visual secara visus yang mungkin sudah sangat baik, tapi ternyata kepuasan pasien juga sangat dipengaruhi dengan apakah mata dia nyaman atau tidak. Jadi dengan adanya dry eye, kadang-kadang mereka mengabaikan bahwa visusi sudah sangat baik, tapi karena tidak nyaman, mereka juga tidak puas pada akhirnya. Nah, studi menunjukkan bahwa dry eye ini lumayan sering dijumpai, yaitu 15% pada satu bulan dan 9% sampai dengan tiga bulan setelah operasi atau bahkan lebih. Dan dari studi di luar juga mendapati bahwa sebenarnya banyak pasien-pasien katarak yang undiagnosed, jadi sebelumnya tidak diketahui bahwa ada dry eye. Dan ternyata 80%-nya bahkan sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ada conjunctival dan corneal staining. Nah, kami juga di sini mencoba melakukan studi dan mendapatkan bahwa ternyata 45% pasien yang direncanakan untuk operasi katarak, itu mereka sudah punya simptom terhadap dry eye. Dan masuk ke dalam kategori apakah memang sudah betul tegak diagnosis dry eye atau preclinical, jadi Tanda tandanya okular surveinya masih baik, tapi sebenarnya sudah ada keluhan. Dan 26,5 persen bahkan sebenarnya mereka tidak mengeluh ada dry eye, tapi dari pemeriksaan oftalmologisnya okular surveinya ternyata sudah ada tanda tanda karena dry eye yang disebut dengan predisposed dry eye. Nah oleh karena itu saya coba bawakan dua kasus di sini. Nah yang pertama ini seorang uh, wanita usianya 78 tahun awalnya datang keluhannya ya kedua mata buram dia pernah riwayat uh, LPI untuk mata kanan visusnya untuk mata kanan 0,2 mata kiri 2 meter 2 per 60 ya tekanan intraokulernya dalam batas normal dari slit lamp sebenarnya tampak kornea masih clear tidak ada SPK. Kemudian memang terdapat uh, nuklear fluoresis grade 4, dilakukan operasi katarak untuk mata kiri karena itu visus yang lebih buruk dilakukan duluan. Namun tiga minggu setelah operasi ternyata dia mengeluh matanya kering, tidak nyaman, dan uh, menurut pasien penglihatannya juga kurang jelas dan ternyata memang dari uh, visusnya juga hanya 0,4. Terus kemudian dari slit lamp tampak pungtet keratitis. Uh, yang lainnya baik. Nah, jadi mulai saat itu saya bahwa ini emang uh, ditemukan dry disease pasca operasi katara. Karena dia sudah menyelesaikan uh, medikasi pasca operasinya, maka saat itu diberikanlah soft steroid, uh, flurometolon uh, tiga kali sehari dan uh, polivinil alkohol atau artificial tears ya uh, tiga per tiga jam dan dilihat lagi dalam 2 sampai tiga minggu. Nah, enam minggu dari operasi. Menurut pasien sudah mulai agak enakan, obat semua masih dipakai, visusnya mulai membaik jadi 0,6, pungtet keratitisnya juga sudah mulai improve, uh, tapi kita masih tetap lanjutkan treatment dengan steroidnya kita coba turunkan menjadi dua kali sehari. Lalu tiga bulan dari operasi, nah baru di sinilah dia sudah bilang bahwa sudah tidak ada keluhan lagi, sudah nyaman dengan kondisi matanya, visusnya juga sudah lebih baik 0,7, korneanya sekarang sudah clear. Kemudian di sini kita mulai stop steroidnya karena orangnya sudah baik, tidak ada lagi tanda-tanda inflamasi di ocular surface, tapi artificial tears tentu tetap diberikan. Nah, oleh karena pada mata pertama ini kita menemukan dry eye pasca operasi, sehingga pada operasi mata kedua dia sejak awal sudah diberikan profilaksis artificial tears setiap 2 jam. Mulai dari awal pasca dari preoperasi dan pasca operasi langsung sudah dapat artificial tears. Tapi ternyata tiga minggu kemudian, pasien juga tetap mengeluhkan penglihatannya buram dan nyeri di mata sebelah kanannya yang sudah dioperasi kedua ini. Visusnya pun juga dari one week-nya 0,25 sekarang turun jadi 2 per 60. Nah dari slit lamp ini ternyata kita lihat di sini, di bagian sentral bahkan sebenarnya di luar dari garis putus-putus ini ya, luas tampak ada epiteliopati dan juga di sini di area main incision juga tampak sepertinya ada ulcerasi. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada para panelis, mungkin Prof Cahyono atau Dr. Tri dapat mengkomentari kenapa pada mata kedua ini atau pada pasien ini bisa terjadi epiteliopati yang sangat luas dan juga ulcerasi, Apakah ini memang murni dry eye atau kita harus pertimbangkan patofisiologi patofisiologi yang lainnya? Mungkin bisa ada komentarnya dari panelis, silakan. Terima kasih, Dokter Nina. Saya melihat begini pada kasus kita mesti membayangkan bahwa mata, khususnya air mata itu adalah satu komponen yang delicate, punya interaksi dengan kelopak mata, punya interaksi dengan bola matanya sendiri. Nah, sedangkan air matanya sendiri kita tahu bahwa ada lapisan minyak, lapisan akus dan lapisan musin. Tadi saya sudah sebut bahwa minyaknya saja terdiri dari sembilan jenis asam lemak. Kemudian air matanya mengandung berbagai hormon dan sebagainya yang kaitannya sama kualitas volumenya. Yang ketiga musinnya juga begitu. Nah, saya ingin menyinggung bahwa di sini adalah ada suatu eh post operasi katarak di mana kita lihat di daerah insisinya terjadi satu problem dan kalau kita lihat perluasannya artinya gini dari sisi insisi kalau di situ menjadi lebih datar maka akan terjadi coupling fenomen di mana sentralnya akan daerah 90 derajat di, di depan daerah insisinya akan menjadi lebih steep sehingga dengan demikian step ini yang bisa menyebabkan pergesekan dan sebagainya yang menimbulkan bagian ini dari bagian dalamnya sendiri dari pos dari insisi kalau kita lihat pewarnaan yang ada cenderung dari dari mulai temporal ke sentral berarti di daerah luka dan daerah endotel di sentral itu daerah perifer itu juga mengalami adanya kemunduran atau jumlah dan sebagainya yang dikaitkan dengan post operatif sehingga tanpa kita sadari walaupun kelihatannya masih bening sebetulnya ketebalannya sudah berubah dan ketebalan yang berubah sebetulnya menunjukkan adanya baik interseluler atau inter atau extracellular, uh, uh, edema maupun yang uh, edema yang intraseluler di epitel di, edema di epitel yang ringan pun bisa menyebabkan Uh, irregularis, irregularisasi daripada mikrofili dan itu akan menimbulkan kemungkinan terjadinya uh, epiteliopati juga. Jadi ini jelas menurut saya ada dua komponen. Komponen pertama adalah komponen dari uh, trauma serjernya sendiri yang mengganggu masalah kor korneanya. Yang kedua kemudian berakibat pada uh, uh, diskualitas atau menurunnya kualitas daripada tear film. Itu barangkali, Dokter Nina. Baik, terima kasih, Prof. Uh, ya, mungkin berarti tidak hanya dari drainenya saja, berarti dari trauma dari operasinya juga mungkin berperan ya, ya dalam kasus ini. Sehingga dalam konteks ya, ini sebetulnya kalau kita lihat ya. uh, tear flake-nya, tear flake height-nya ini kalau dengan dengan fluoresen masih sangat tinggi. Oleh karena itu saya tidak sepenuhnya menganggap bahwa ini daripada masalah air matanya aja. Yang ada adalah gangguan kualitas dan gangguan pada uh, aku, uh, permukaan uh, bola matanya. Baik, jadi untuk kasus ini kemudian karena memang okular surface-nya kurang baik dan kelihatannya juga ada defek dan ulcerasi, akhirnya pada pasien ini dilakukan pemberian bandage kontak lens, artificial tears juga kita tingkatkan jadi tiap jam dan karena penggunaan bandage maka diberikan juga profilaksis antibiotik. Kemudian dilihat di sini bahwa kemudian dalam dua minggu memang kalau kita lihat dari gambaran nya, mulai terjadi ada perbaikan, ulcerasi yang di area temporal atau main incision-nya juga mulai membaik, dan oleh karena itu, tapi karena masih ada, maka kita teruskan bandage kontak lensa dengan regular replacement, dan tetap kita berikan profilaksis antibiotik selama penggunaannya ini. Nah, kemudian dari dua bulan pasca operasi baru dilihatlah bahwa pasien sudah tidak ada uh, keluhan lagi. Memang masih sampai dengan saat itu menggunakan bandage contact lens. Visusnya juga sudah improve tadi sebelumnya 2/60 jadi 0,5. Untuk uh, delan-nya uh, diminishment sudah juga mulai membaik uh, dan sehingga pada pada titik ini bandage lens sudah tidak kita uh, berikan lagi. Nah, mungkin saya ingin uh, minta tanggapannya. Pada kasus sebaiknya, kapan kita bisa memutuskan bahwa, oh, ini okular surface-nya sangat, sangat tidak baik? Kita memerlukan bandage contact lens uh, untuk membantu promote healing. Berapa lama? Apakah itu ada, uh, ada panduannya, atau bagaimana? Mungkin uh, dari uh, Prof. Cahyono atau Dr. Tri. Iya penggunaan terima kasih dokter Nina saya coba menjawabnya ya penggunaan bandage lens ini memang lagi-lagi eh, ini art kita jadi tidak bisa juga mengeneralisir apakah kasus yang semua seperti ini perlu dilakukan bandage lens ini sangat tergantung dari eh, kondisi yang terlihat kalau memang kemudian kita melihat eh, seperti yang dikatakan Prof Cahyono tadi ini dari insisinya pun Uh, sepertinya juga mungkin apakah dia ada gangguan homeostasis sehingga menisisi yang biasa pun kemudian bisa timbul uh, gangguan dalam healingnya, kemudian uh, permukaan surface okulernya juga uh, sangat kurang baik. Ini pasti pasien juga akan merasakan sangat tidak nyaman dalam hal ini bandage kontak lens ini selain promote dia eh, menjaga permukaan korneanya dia juga eh, untuk menjaga kondisi main seperti itu jadi dalam hal ini penggunaan bandage lens menjadi sangat bermanfaat untuk pasien ini. Untungnya sudah ada bandage lens yang memang dari segi permeabilitas oksigennya sangat besar sehingga bisa dipakai untuk overnight ya. Hati-hati juga menggunakan bandage lens ini tidak bisa menggunakan lensa kontak yang permeabilitas oksigennya kurang sehingga akan mengganggu transmisi oksigen selanjutnya ya baik. Jadi memang e, istilahnya case by case ya Dok ya e, untuk pemberian bandage lens ini. Tapi ya pada akhirnya memang e, dengan e, pada kasus ini pun pada akhirnya di 3 sampai 4 bulan setelah operasi itu kondisinya sudah sangat baik, sudah tidak ada e, keluhan lagi. Jadi sejak tadi dia 2 bulan pasca operasi sudah mulai membaik. Kita tidak berikan lagi bandage contact lens tapi meneruskan artificial tears. Tanpa bandage lens pun ternyata di bulan ketiga dan bulan keempat tetap baik. Jadi memang uh, sifat dari kasus ini sepertinya memang temporary karena ada faktor dari operasinya itu sendiri juga. Dan pada akhirnya uh, visusnya bisa optimal. Kemudian korneanya ya tetap menunjukkan ada tanda-tanda dry eye uh, dengan superficial punctate keratitis uh, ringan. Kemudian ya pada akhirnya tetap dianjurkan untuk penggunaan artificial tears dan follow up berkala setiap tiga bulan. Kemudian kita coba berlanjut ke kasus kedua. Nah, kasus kedua ini, ini adalah seorang pasien 83 tahun. Pasien ini datang dengan keluhan matanya sangat kering dan tidak nyaman dan buram dengan sebelumnya dia menjalani operasi katarak satu bulan sebelumnya. Nah, dia sudah dengan diberikan tear setiap tiga jam dan juga obat pasca offline-nya, dan ternyata sekarang visusnya hanya 0,05. Dari sini bisa kita lihat gambarnya bersama-sama bahwa kelihatan e, tampaknya korneanya terdapat epitelial irregularity ya kalau dilihat di sini. E, dan areanya di tengah. Nah, mungkin saya minta e, komentar dari panelis. E, karena ini kan tampaknya berbeda ya dengan kasus sebelumnya, dengan epiteliopatinya yang tampaknya lebih... E, lebih, lebih berat begitu, dan letaknya di sentral. Kira-kira faktor apa yang mungkin jadi penyebabnya, atau mekanismenya? Mungkin ada komentar, silahkan, uh, Prof. atau Dokter. Yeah. Uh, dokter Nina, Dr. seperti yang tadi saya gambarkan, bahwa masalah air mata itu selalu terkait dengan uh, kelopak mata maupun uh, ocular surface. Kalau kita lihat pada pasien ini, adalah pada mata kanan di mana di daerah nasalnya ada pterygium yang sangat tebal, dan eh, kalau kita bandingkan dengan eh, pasien yang pertama, di mana daerah insisi mengalami peradangan, eh, pendataran, dan di sini kita lihat bahwa epiteliopatinya eh, adanya di daerah sentral, lebih menebal ke arah eh, tengah dan ke arah atas. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa kembali ini masalah eh, distribusi dari air mata yang tidak baik, karena adanya uh, penebalan dari pterigium yang relatif tebal grade 2, 3 tiga eh, grade 3 ini dengan yang kondisi yang sangat tebal uh, dengan demikian distribusi air mata yang terganggu itu yang kemudian mengakibatkan adanya efek dari obat-obatan maupun dry eye yang yang terjadi pada saat uh, post operatifnya. Baik, memang kalau dilihat ini juga tampak di gambar emang ada yang cukup mengganggu ocular surface juga ya, Prof. Jadi mungkin itu juga sangat berpengaruh pada kondisi pasien ini yang yang juga lebih berat. Jadi pada akhirnya pasien ini ditingkatkan pemberian artificial tears-nya, kemudian ditambahkan juga dengan gel. Tapi setelah treatment yang cukup lama, jadi kalau kita lihat di sini, pada mungkin kurang lebih 6 bulan sesudahnya, tetap ocular surface-nya masih kurang baik, kemudian pada akhirnya kita tambahkan dengan pemberian soft steroid empat kali sehari dan juga diberikan doxycycline, dan juga eh, diberi, tetap dipertahankan pemberian artificial tears dan dan gelnya. Untuk eh, doxycycline sendiri, apakah ada komentar? Mungkin apa memang eh, ini tergantung juga dengan kondisi MGD atau karena memang kan sebenarnya eh, doxycycline juga memiliki memiliki uh, efek terhadap uh, MMP ya apakah memang sebaiknya kita berikan tanpa memang ada indikasi ke arah MGD atau bagaimana apa mungkin ada komentarnya uh, Prof atau Dokter kalau kita lihat bahwa uh, uh, peradangan, peradangan dari dari jadi disfungsi dari disintegritas daripada epitel di kornea akan menyebabkan berbagai MMP keluar dan di situ mulai terjadi protease dan sebagainya akan menghancurkan. Kalau kita lihat di sini keadaannya bahwa dia sudah menjadi penebalan yang ini menunjukkan penebalan ini sebetulnya berarti lamina basalisnya sudah berubah, sudah terjadi perubahan pada lamina basalis dan kalau perubahan pada lamina basalis yang semakin tebal itu akan dengan mudah akan menyebabkan permukaan epitel permukaannya akan cepat terganggu sehingga dengan demikian akan bisa muncul ulcerasi. Oleh karena itu pemberian doxycycline di sini menurut saya ada tempatnya adalah pemberian itu tidak hanya untuk mencegah perusakan lebih lanjut tapi juga untuk memperbaiki kualitas pada pada film terutama lipidnya agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Dengan demikian kalau lipidnya meningkat, maka kita berharap break up time-nya juga akan berkurang. Karena penebalan-penebalan ini menunjukkan break up time di daerah tersebut atau pecahnya air mata di daerah tersebut relatif akan lebih tinggi daripada di daerah yang lebih pinggir. Oke, okay, baik. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya pada pasien ini. Memang dengan treatment pun sepertinya sangat-sangat resisten uh, okular surface-nya ya ini kita lihat lagi tadi kontribusi uh, dari terigiumnya juga ya uh, memang cukup mengganggu okular surface-nya. Uh, tapi memang dengan treatment tampaknya juga belum banyak uh, perubahan yang sangat signifikan dan pada akhirnya juga selama uh, over the course 2016-2017 akhirnya juga pasien memperoleh autologus serum, bandage lens uh, beberapa kali dan juga dengan dengan replacement yang yang rutin dan juga artificial tears yang uh, sering diberikan. Nah ini uh, saya ingin bertanya tadi kalau sebelumnya kita uh, memberikan uh, steroid tapi terus kemudian tidak ada respon dan di sini kemudian beralih kepada pembelian serum dan juga bandage lens. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan pertama kapan sebaiknya kita beralih eh, dari antiinflamasi yang eh, steroid kemudian jadi autologus serum dan apakah ini melihat epitelnya kan seperti eh, irregular dan clumping, apa sebaiknya kita debris dulu sebelum pemberian bandage lens atau eh, bagaimana apakah ada tanggapan pendapat yang dokter Nina sampaikan sangat tepat tapi kita mesti tahu bahwa pasien ini punya eh, apa namanya, anxiety maupun anger yang kuat. Karena dia merasa bahwa ini adalah akibat. Bukan dari awal. Dia mengatakan bahwa kondisi ini terjadi setelah postoperatif operatif. Jadi kalau kita mengusulkan misalnya mem men-scraping, membuang petiriumnya, kita harus betul-betul bisa convince dia bahwa keadaannya bisa membaik. Sepanjang kita treatment itu kita punya resiko, maka tentu kita lebih baik uh, relatif uh, apa prevention menunggu dengan harapan ada perbaikan. Oleh karena itu, sebetulnya dengan memberikan autologous serum kita berharap ada penyembuhan internal dengan dengan demikian kita tidak terlalu tergantung pada obat-obat steroid dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana kita nomor satu menenangkan pasien dengan berhadapan terus-menerus dengan menekankan bahwa dia akan membaik walaupun waktunya panjang waktu panjang ini perlu saya tekankan sekali karena kita lihat pada kasus pertama dan dan kedua tadi yang posoperatif itu membutuhkan waktu sedikitnya 6 enam bulan sampai satu tahun mengapa demikian karena pada usia tua dalam arti tadi 76 tahun di sini 83 tahun kualitas air mata maupun volume air mata sangat mungkin menjadi lebih pada pasien ini sebetulnya dari sisi volume tidak begitu rendah tapi kalau kita lihat MGD-nya juga jelas dia di sebelah kanan kita bisa lihat ada pembuluh plaknya kelihatan bahwa semuanya masih terjadi dan ditambah dengan ketebalan dari pterygiumnya tadi Ya. baik jadi memang uh, sepertinya betul sekali pada kasus ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya prof ya jadi dan ternyata uh, dengan treatment yang sudah dilakukan kita lihat juga di sini bahwa dalam periode ber berbulan-bulan itu uh, istilahnya naik turun begitu kondisinya ya jadi uh, apakah dia sampai dengan uh, persistent epithelial defect di sini kemudian mulai healing lalu kemudian ya seperti di sini mulai ada epithelial defect kemudian healing kemudian berulang kembali dan itu terus-menerus terjadi selama dalam periode 2016-2017. Nah kemudian pada akhirnya di sini oleh karena treatment yang pasien ini resisten terhadap treatment modalities yang sudah kita lakukan Uh, bertahap semakin meningkat juga, tapi karena tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, uh, sejak 2018 mulai adanya scleral lens, uh, akhirnya kita mulai uh, berikan, dilakukan la fitting dan di prescribe pemberian scleral kontak lens dan uh, di, tetap diberikan tentu artificial tears. Nah, di sini mungkin saya juga minta uh, komentar kepada para panelis. Ini kan uh, pada akhirnya kita mendapati bahwa Uh, kondisi okular surface-nya uh, sangat resisten terhadap pengobatan yang sudah diberikan selama periode jangka panjang. Treatment juga sangat bervariasi, uh, yang levelnya juga step ladder semakin meningkat, tapi kan tidak tidak membaik juga. Nah ini uh, kemudian kapan kita memutuskan bahwa uh, uh, ini memang sudah tidak bisa dengan konvensional treatment, tapi sudah mulai harus dengan scleral lens dan juga mungkin. Bagaimana sebenarnya scleral lens itu bisa membantu mensupport support ocular surface pada kasus-kasus seperti ini? Mungkin ada komentar? Barangkali dokter Tri bisa komentar ya dok mengenai Baik. ini ya dok. Baik dokter Nina, memang betul sekali seperti yang dikatakan Prof. Cahyono tadi ya, pasien ini memang lebih, artinya pada waktu kita menghadapi pasien ini itu sangat hati-hati sekali karena memang Pasien ini cenderung tadi menyalahkan operasi yang uh, sudah dikerjakan. Semua ini karena operasinya. Padahal kalau kita lihat di sini sebenarnya faktor matanya di mana adaptterigium. Kemudian kalau kita lihat uh, kelopak matanya juga ada MG, MGD dan sebagainya. Kemudian akhirnya pasien ini mengalami uh, dry eyes yang berat dengan treatment yang kita berikan all of the best effort sudah kita berikan, tetapi keadaannya on and off. Maka kemudian saya, eh, Dr. Cahyono mengirim kepada saya eh, untuk eh, memberikan eh, scleral contact lens. Jadi memang eh, scleral contact lens ini bisa membantu pasien-pasien yang dry eye berat, karena pada scleral contact lens itu selama dipakai akan memberikan tear reserve form. Kita tahu bahwa scleral contact lens itu Restingnya di sklera, di sklera, sementara di korneanya dia clearance, dia tidak menempel pada kornea. Dan uh, ruangan antara uh, lensa kontak dengan kornea itu bisa kita berikan uh, cairan sehingga tears reservoirnya didapatkan dari uh, cairan yang ada di dalam scleral kontak lensnya tersebut. Dan alhamdulillah pasien ini sejak diberikan scleral contact lens menjadi sangat happy. Dia sudah tidak menyalah-nyalahkan lagi yang sebelumnya. Dia cukup nyaman dan juga perlu saya sampaikan pasien ini adalah pasien yang memang secara kepribadian mungkin perlu diperhatikan karena beliau ini nggak pernah tidur malam katanya beliau nggak bisa tidur malam hari sehingga bisa kita bayangkan selama ini memang jadi evaporasi air matanya juga menjadi sangat banyak sehingga dengan dibantu scleral contact lens ini beliau ini sekarang menggunakan scleral contact lens ini 24 jam tetapi memang kita tahu bahwa setiap 6 jam scleral lens ini dibuka dibersihkan kemudian diisi lagi dengan cairannya sehingga tir reservoirnya menjadi tetap terjaga. Jadi karena kalau selama dipakai untuk aktivitas kan tir reservoirnya itu makin lama makin berkurang sehingga setiap enam jam dia akan perlu menambahkan lagi cairan di dalam skleral kontak lensnya ini. Jadi kalau tadi sudah berulang defeknya pemakaian bandage kontak lens pun juga bisa tidak bisa terlalu lama sampai bertahun-tahun maka dalam hal ini scleralens menjadi penyelamat pada pasien ini begitu dokter Nina? Baik terima kasih dokter Tri yang memang Hmm. Ya silahkan dokter Damara ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit untuk scleral lens ini memang uh, setuju dokter Tri Jadinya scleral lens ini berfungsi sebagai satu t-reservoir Sehingga di dalam scleral lens yang ada air uh, melindungi korneanya Jadi selain untuk uh, treatment dry eye juga untuk proteksi kornea ya. Jadi untuk pasien ini pastinya terasa nyaman dan juga pasti penglihatan lebih baik Itu aja sih dokter Nina baik baik. Jadi memang pada akhirnya dengan uh, pemberian scleral lens ini juga bisa membantu dari segi kenyamanannya, oplosurface-nya dan juga penglihatannya juga terbantu uh, juga ya dengan dengan pemberian scleral lens ini. Baik, nah pada akhirnya memang uh, kondisi yang uh, cukup terakhirnya update-nya adalah uh, sudah tidak ada nyeri, komplain yang signifikan juga sudah tidak ada. Pasien merasa uh, cukup puas nyaman dengan kondisinya saat ini. Walaupun memang bukan sangat ideal, tapi dia sudah merasa jauh lebih nyaman dan lebih tenang, dan um, anxiety-nya juga tampaknya bisa berkurang, ya, dengan dengan treatment yang dilakukan pada akhirnya. Ini jadi um, mungkin saya coba ringkas sedikit um, untuk pasien-pasien pasca operasi katarak dengan keluhan atau memang dengan temuan dry eye. Memang uh, sangat penting untuk kita uh, menilai. Apakah ada dry eye sebelum dijalankan operasi katarak? Bila ada, apakah perlu dipertimbangkan untuk optimizing ocular surface-nya dulu sebelum kita proceed ke operasi tersebut? Nah, pasien dengan dry eye sebaiknya dilakukan treatment, barangkali bisa dipertimbangkan selama 2-4 minggu. Lagi-lagi ini sebaiknya juga dilihat case by case, apakah itu dengan artificial tears, dengan atau tanpa tambahan gel atau ointment misalnya, Bila ada tanda-tanda inflamasi, bisa dipertimbangkan pemberian antiinflamasi. Apakah itu short term steroid atau mungkin dengan siklosporin? Bila tampak ada uh, deficiency yang dry eye uh, yang nyata, mungkin faktor aging bisa dipertimbangkan juga dengan punctal plaks. Dan juga bila MGD-nya signifikan, alangkah baiknya bila dilakukan treatment terlebih dahulu. Jadi pada intinya adalah bagaimana uh, kita menilai resiko dan jadi risk and benefit antara uh, operasi katarak itu sendiri dan dan dry eye yang dialami oleh pasien. Mungkin uh, itu apakah ada sedikit tambahan barangkali dari panelis mengenai kasus pasca operasi katarak ini? Mungkin dari uh, Prof Cahyono. Terima kasih sudah cukup betul. Baik, baik kalau begitu Eh uh, mungkin demikian untuk kasus yang uh, kedua. Ini juga waktunya juga tidak terasa ternyata sudah uh, jam segini ya. Oke, okay, jadi mungkin kita akan coba diskusi tanya jawab sedikit. Uh, mungkin mengenai kasus yang pertama tadi mengenai uh, akus defisiensi berat terkait autoimun tadi tampaknya ada Beberapa pertanyaan juga, apakah berkaitan dengan pengobatan, menggunakan dikuas dan sebagainya. Mungkin dokter Damara bisa menyampaikan komentar. Ya, baik, terima kasih dokter Nina. Ya ada yang menanyakan masalah penggunaan dikuas fasol. Sebetulnya penggunaan dikuas fasol, ditanyakan idealnya berapa lama. Penggunaan dikuas fasol itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama... Bahkan nantinya pun apabila dipikirkan menjadi monoterapi pun tidak masalah. Uh, mungkin yang perlu kita lakukan hanya melihat efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Misalnya uh, rasa stinging, burning, atau kemosis pada konjungtiva Dan apabila tidak ada efek samping tersebut, sepertinya Dicovasol uh, dapat dipikirkan untuk uh, terus dilanjutkan. Karena tentunya untuk pasien yang dengan akustir defisiensi sangat membantu karena adanya produksi uh, musin dan juga shirmernya yang akan lebih baik. Mungkin dokter Nina singkat saja, uh, saya mau uh, menjawab, ya ada, ada pertanyaan uh, related untuk pasien severe dry eye, dry eye post-HZO itu bagaimana terapinya? Mungkin di sini sekalian untuk sama-sama um, uh, sharing sedikit, kalau untuk dry eye, mungkin sebaiknya kita tidak mengkotak-kotakan uh, penyakit ini, terapinya ini, penyakit ini, terapi ini, karena uh, untuk HZO mungkin ada Proses inflamasi sebagai primernya di situ. Jadi uh, dapat dipikirkan steroid betul, tapi uh, saya rasa pada pasien mungkin juga terjadi MGD. Uh, kita lihat lihat marginnya dulu. Kita juga, mungkin juga terjadi ada ADDI, maksudnya adalah uh, setiap kasus sebaiknya dilihat dulu apa yang terjadi pada pasiennya. Tidak bisa kita langsung kata-katakan HZO oh, terapinya ini uh, H MGD hanya ini. Jadi maksudnya adalah uh, kita terus uh, evaluasi pasien. Maka sebetulnya penting untuk uh, kita lakukan kuesioner juga ya dok. Nina ya untuk mengetahui evaluasi pasien uh, subjektifnya perbaikan atau tidak sebetulnya untuk related dry eye syndrome ini. Ya betul betul sekali sependapat dengan Dokter Damara. Ya mungkin kita uh, boleh sambil berpindah dengan kasus yang berhubungan dengan operasi katarak ini ya. Uh, di sini juga sangat banyak pertanyaannya. Uh, mohon maaf bila tidak bisa seluruhnya diakomodasi tapi coba saya uh, lihat satu persatu di sini memang pada kasus ke, kasus uh, kosoperasi katarak yang kedua di sini kan memang ada pterygium yang turut berkontribusi terhadap uh, gangguan dari okular surface-nya. Nah uh, apakah di sini bertanya apakah kita sebaiknya melakukan uh, terigium plastik uh, sekaligus dengan operasi kataraknya atau bagaimana? Apa mungkin mungkin Prof ada ada tanggapan? Sebetulnya sih sebaiknya dilakukan pterygiumnya dahulu. Kalau sudah tenang baru dilakukan tindakan kataraknya. Kadang-kadang kita bisa meninggalkan operasi pterigiumnya apabila jenis pterigiumnya adalah jenis yang atrofik atau yang non-inflamed dan atrofik sudah sangat tipis, di mana kita yakin bahwa tidak ada impact-nya terhadap perubahan kurvatura kornea dan juga pada distribusi air matanya. Kalau perlu ya tadi dilakukanlah dengan menggunakan fluoresen kita lihat apakah distribusi air matanya itu normal atau tidak masih Baik, jadi berarti mungkin kalau memang ada keduanya, terigium dan katarak kita bisa menilai apakah memang pterygium itu pertama ada inflamasi mempengaruhi okular surface dan tir film atau tidak untuk kemudian menentukan mana yang sebaiknya di, diutamakan atau diprioritaskan begitu ya Prof ya. Baik, kemudian di sini juga ada bertanya, memang kalau pada pasien yang dengan ocular surface yang sudah cukup berat, epitelopati atau persistent epithelial defect, memang kita bisa mempertimbangkan bandage contact lens. Nah ini sebenarnya apakah ada batasan pemakaian, berapa lama, Uh, kemudian apa kita benar-benar harus tunggu uh, epi, uh, epitelisasi benar-benar komplit baru kita tidak menggunakan lagi bandage contact lens atau uh, boleh dari sebelum itu uh, mungkin ada tanggapan dari dari dokter Tri atau dari Prof silahkan. Yeah. Terima kasih Dokter Nina ya tentang uh, pemakaian bandage lens ini tadi juga saya di Q&A saya banyak uh, membaca tentang pertanyaan uh, tentang bandage lens. Jadi uh, bandage kontak lens ini memang kita berikan untuk mempromot atau memfasilitasi uh, epitelisasi dari kornea. Uh, Jadi kita berikan kalau memang uh, kondisi epitelisasinya sangat buruk sehingga pasien juga mengeluhkan rasa tidak nyaman, kesakitan bahkan uh, mungkin tidak bisa membuka matanya itu kita berikan bandage line. Syarat untuk bisa dipakai untuk bandage selain yang untuk overnight tentu tadi dokter Lisa juga menanyakan itu yang oksigen permeability-nya mencukupi uh, untuk dipakai overnight wear yaitu di k per t-nya itu lebih dari 75. Jadi eh uh, tentu itu dari material yang uh, harus banyak menghantarkan oksigen. Kemudian, kapan bandage lens ini bisa dilepas? Uh, kita biasanya melepas bandage lens itu kalau memang sudah tampak healing dari uh, permukaannya. Kadang-kadang mungkin tidak heal penuh, tetapi uh, kalau memang itu sudah terlalu lama kemudian saya uh, mencoba untuk mengangkat, remove bandage lens-nya. Pasien saya turun tunggu dulu. Kalau kemudian dia uh, tidak terlalu kesakitan, bisa diberikan juga sebagai pengganti bandage selainnya, Kita berikan artificial tear yang berupa gel sehingga uh, pasien masih tetap uh, menjadi nyaman. Begitu. Jadi mungkin Dokter Nina Pro. Baik. Prof, apakah ada tanggapan? Mungkin malah. baik. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Tri. Ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya menjawab mengenai uh, kapan bisa menggunakan mask ini. Nah, uh, mungkin uh, saya akan coba um, menjawab mengomentari salah satu pertanyaan terkait dengan dry eye uh, pada kasus-kasus ini, khususnya untuk kasus yang kedua. Jadi di sini kan memang uh, ada yang bertanya, apakah diperlukan uh, pemeriksaan shirmer? Apakah e, karena hasilnya tidak ada? Nah, jadi kalau kita melihat kembali kepada dry eye dan kepada shimmer test, sebenarnya berdasarkan... Uh, dry eye workshop yang terakhir tahun 2017 dan juga dari banyak studi-studi menyatakan bahwa Schirmer test itu sebenarnya variabilitasnya sangat tinggi. Jadi, dalam DUS 2 atau DUS 2 2017 kemarin pun, Schirmer test itu tidak masuk ke dalam algoritme diagnostik test untuk dry eye. Jadi, untuk menilai apakah volumenya memadai, itu digunakanlah tear meniscus height untuk men melihat uh, tingginya tear meniscus itu caranya juga bisa secara non invasif menggunakan pirscope atau secara dengan fluoresen juga sebenarnya bisa asalkan pemberian fluoresennya dengan uh, cara yang benar mungkin seperti yang tadi di sesi satu sudah di share oleh salah satu pembicara dari uh, pembicara asing kita ya jadi seperti itu nah memang tapi bukan berarti shimmer tidak ada tempatnya pada kasus-kasus tertentu tentu tetap bisa dipergunakan. Apalagi misalnya pada kasus dengan post-deficiency dry eye yang kaitannya dengan autoimun, apalagi kita mencurigai ke arah Sjogren, karena bagaimanapun salah satu kriteria diagnosis untuk Sjogren tetap ada penilaian dari Shermer test, itu memang sudah konsensusnya seperti itu. Tapi artinya sebaiknya kita lihat satu persatu, tidak mutlak harus dilakukan semua tesnya, tapi bisa uh, kita nilai secara langsung saja pun sebenarnya juga juga memungkinkan. Uh, mungkin begitu. Apakah ada komentar atau tambahan yang lainnya dari uh, para panelis dan speaker yang lainnya? Baik, Dokter T, apakah ada tambahan lagi, Dok? Uh, baik. Memang kadang-kadang kita kan suka dikonsulkan. Dari dokter imunologis untuk uh, melakukan shirmer, jadi biasanya kita mendapatkan pasien dengan kiriman, dengan surat pengantar, untuk shirmer test, untuk mendiagnosis apakah dia ada Sjögren atau sindrom. Kalau saya pribadi, saya selain memberikan hasil dari shirmernya, saya juga berikan uh, apa, informasi yang lain yang mungkin lebih membantu juga kepada dokter internis tersebut. Saya sering memberikan informasi tentang uh, uh, fluorescent tear break up time-nya, kemudian kondisi tear meniscus-nya, atau memang kalau kemudian ada staining, kita akan sampaikan. Jadi bukan semata-mata uh, hasil Schirmer test-nya. Begitu dokter Nina. Hmm. Iya betul sekali dok. Jadi juga memang walaupun memang banyak dikonsulkan untuk smear test, tapi sebenarnya kriteria diagnosis yang lainnya juga adalah ocular surface condition. Jadi kalau memang ternyata banyak inflamasi, banyak staining itu juga bisa menjadi pendukung. Jadi memang ya kesulitannya untuk dry ya itu tidak tidak mutlak, tidak berarti kita lakukan semua pemeriksaan, treatmentnya juga apa namanya tidak tidak baku gitu ya. Jadi harus lihat kasus demi kasus. Uh, ya mungkin dengan dengan demikian uh, oleh terbatasnya waktu uh, saya eh, kami semua mohon maaf apabila tidak dapat menjawab pertanyaan dari para partisipan kami sangat berterima kasih atas partisipasinya yang luar biasa uh, pertanyaannya juga sangat luar biasa jadi uh, dengan demikian kita sampai di akhir acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara dan juga panelis dan juga para partisipan dan tentunya tidak lupa juga terima kasih yang uh, sangat besar kepada PT Cendo yang telah mensupport acara ini sehingga dapat berlangsung dan memberikan banyak manfaat pada kita semua. Uh, dengan demikian saya tutup uh, sesi webinar pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sesudah ini, akan ada polling singkat. Kami minta kesediaannya untuk mengisi. Terima kasih banyak. Selamat siang, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.